Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran para peserta webinar. Kita hari ini bersama Pak Ian Faisal. Wah, siapa nih yang belum kenal sama Pak Ian Faisal? Beliau pembina jasa konstruksi madya. Nah, terus hari ini katanya ada sekitar beberapa peserta lagi yang belum masuk. Nanti kita materi dulu ya Pak ya, habis materi baru kita tanya jawab. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom question atau angkat tangan. Nanti ketika materinya udah selesai, kita persilahkan satu persatu bisa, kalau waktunya masih mencukupi. Oke, saya persilahkan Pak Ian Faisal, waktu dan tempat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan membawakan materi tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang standar. Jadi kalau pengertian standar itu mengapa aturan standar? Bahwa ini merupakan aturan baku, tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Kecuali harus ada izin eselon 1, nanti ada di batang tubuh, peraturan itu ada sendiri. Jadi tidak boleh semena-mena baik PPK maupun Porja menambah-nambahi maupun mengurangi isi permen ini. Dan pedoman, berarti harus diikuti setiap tahapan-tahapan yang ada dalam ini apa namanya dalam permen ini. Pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Jadi pengertian melalui penyedia itu bahwa ini bukan untuk swakelola. Bisa dipahami Bapak-Ibu? Nah, ini kedua outline-nya, pertama pengantar, yang kedua jasa konsultansi konstruksi, yang ketiga pekerjaan konstruksi. Yang pertama pengantar dulu, mengapa timbul permen ini, apa latar belakangnya, dan apa dasar pijakan hukumnya gitu. Jadi latar belakang berdirinya permen ini, pertama yang namanya jasa konstruksi, itu terdiri ada pemerintah. Ada konsultan, ada kontraktor, konsultan bisa konsultan perencana, konsultan MK, maupun konsultan pengawas. Dan ada kontraktor, kontraktor kecil, besar, maupun besar, kecil, menengah, maupun besar. Dan ada rantai pasok. Rantai pasok itu merupakan baik bentuk perorangan maupun badan usaha yang memasok material yang ada. Dan tenaga kerja konstruksi. Nah, di sinilah nanti bahwa tenaga kerja konstruksi itu harus dibuktikan oleh PPK pada waktu rapat persiapan penyedia. Nah, di sini ada lagi tentang yang namanya jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, itu pertama pengkajian, perencanaan, perancangan, pembangunan, pemeliharaan dan operasi, kemudian pembongkaran dan pembangunan kembali. Itu yang namanya jasa konstruksi. Jadi ketika ada Bapak Ibu pekerjaan pengkajian yang mencakup tentang bangunan ataupun jasa konstruksi, itu masuk sih perencanaannya, perancangan, pembangunan, operasi pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali, gedung dibongkar, apapun irigasi dibongkar, jalan dibongkar, itu masuk kategori konstruksi. Nanti supaya bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian latar belakang dasar hukumnya. Di pasal 92 itu pada Perpres 6 ini Perpres 54 sampai dengan Perpres perubahannya 04 tahun 2015 perubahan ketiga itu ada namanya Permen 07 dan ada sampai perubahan kedua ketiga keduanya ada Permen 31 tahun 2015. Lalu muncullah Perpres 16. Nah, tentunya karena dasar hukumnya berubah berarti isinya juga berubah, maka muncullah Permen 31 ini. Maka muncullah Permen 07 ini. Dasar Permen 07 ini dari Perpres 16. Dulu ada nama Permen 07 juga tahun 2019, tapi dasar hukumnya dari Perpres 54 tahun 2010. Kemudian di dalam pasal 86, Perpres 16 itu menyebutkan bahwa Menteri dapat menindaklanjuti pelaksanaan Perpres untuk pengadaan yang diberi APBN dengan peraturan Menteri. Nah, ini APBN, itu peraturan Menteri. Kemudian di pasal 86 ayat 2, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Perpres untuk pengadaan yang diberi oleh APBD. Pemerintah daerah boleh nggak membuat standar pedoman sendiri? Kalau menurut Perpres 16 boleh di pasal 16 ayat 2. Tapi ketika tidak ada, dia harus mengikuti aturan yang ada di atasnya. Nanti di belakangnya ada penjelasannya. Kemudian, mengapa
muncul apa namanya Permen 07 ini. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa ada yang namanya LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah. Mereka diberi mandat untuk melaksanakan, membuat kebijakan. Ada Perpres 16, kemudian ada Perka LKPP nomor 7, 8, 9, sampai 19, ada Perka LKPP lagi selanjutnya. Lalu ada standar dan pedoman untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi di luar konstruksi, Perka LKPP nomor 3, Peraturan Deputi 1 LKPP nomor 3, 4, 5 tahun 2018, tanggal 12 November. Nah, mengapa Kementerian PU diberi mandat? Karena apa? Di dalam Perka LKPP nomor 9, disebutkan bahwa kementerian yang membidangi jasa konstruksi adalah Menteri PU. Jadi dia diberi mandat untuk membuat standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi. Karena di situ ada yang di jasa konstruksi ada hal spesifik. Ada syarat-syarat khusus umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak, ada kualifikasi administrasi, teknis, kemampuan keuangan, dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan ketentuan itu, maka Menteri PU yang ini apa namanya membuat peraturan menteri tentang jasa konstruksi, tentang standar dan pedoman ini. Itu yang melatar belakangi. Kemudian, kalau di Permen 07, sebentar ya, ini terhalang. Kalau di Permen 07, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi diubah menjadi jasa konstruksi. Karena apa? Sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yang namanya pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan ini apa namanya pekerjaan konstruksi itu terdiri dari ada jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi. Kemudian di Permen 07 tahun 2019 ini ditambah lagi melalui penyedia, karena Permen ini aja mengatur tentang tata cara pengadaan jasa konstruksi melalui tender seleksi yang nantinya akan dilaksanakan oleh penyedia, bukan oleh swakelola. Perlu dipahami oleh kita bersama. Nah, di Permen 07 juga disebutkan di pasal 3 ayat 1 itu mengatur bahwa peraturan ini untuk di lingkungan kementerian dan lembaga, berarti untuk dana APBD, untuk dana APBN. Lalu untuk dana APBD siapa yang membuatnya? Pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa peraturan menteri ini menjadi acuan. Jadi menjadi acuan berarti harus diikuti ketika tidak ada peraturan lain bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Karena apa? Disebutkan tadi dalam pasal 82 ini pemerintah daerah dapat membuat menindaklanjuti peraturan perpres ini dengan membuat peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Tapi ketika tidak ada peraturan kepala daerah maupun peraturan daerah tentang standar dan pedoman jasa konstruksi, maka mengikuti peraturan menteri ini. Itu dasar ininya, dasar hukumnya. Ada dalam batang tubuh permen ini. Ini apa namanya? Ini isi dari permen ini tidak ini kan. Nah, kemudian di dalam Perpres 16 tentang metode tender, ini kita bicara tentang konstruksi, itu ada penambahan harga terendah ambang batas yang warna kuning. Nah, itu baru. Berarti ada nanti di dalam standar dokumennya itu ada harga terendah ambang batas untuk metode tendernya. Kemudian standar dokumen pengadaan untuk jasa konsultansi itu ada 11 standar dokumen dengan kontraknya waktu penugasan dan kontrak lamsam. Lalu untuk konstruksi itu ada 13 standar dokumen dengan kontraknya ada kontrak gabungan, lamsam, dan harga satuan. Nah, tentang kontrak waktu penugasan dan kontrak lamsam ataupun lamsam dan satuan itu dapat dilihat dalam Perpres 16. Lalu ini yang jadi ini ya, polemik ini kan kemarin ada ini, ada apa namanya? Ada keputusan MA yang mengatakan bahwa segmentasi pasar itu kembali kepada Undang-Undang UMKM, yang nama segmentasi kecil itu harus 2,5 M. Nah, bagaimana ini menyikapinya hal ini? Karena gini, ini dalam edisi keputusan MK itu, peraturan MK ini berlaku ini sejak peraturan itu diterima. Nah, diterima oleh Kementerian PU tanggal 26 Februari. 26 Februari. Nah, lalu sebelum ada peraturan yang lain yang mengganti tentang peraturan ini masih berlaku 30 hari. Berarti peraturan Menteri PU ini tentang segmentasi pasarnya masih berlaku 30 hari, berarti sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ini. Nanti rencana Kementerian PU, standar dokumen perubahan dari Permen 07 ini berisi tentang pengadaan barang jasa melalui penyedia, pengadaan langsung dan penunjukan langsung dijadikan satu peraturan menteri nantinya.
itu akan segera di launching. Lalu kita ke penjelasan tentang permen ini. Nomor dua, jasa kita ke, pertama kepada jasa konsultansi konstruksi. Nah, ini tentang segmentasi. Segmentasi ini masih berlaku ya, yang di permen nomor 7 ini, yang kecil maksimal 1M, menengah 1 sampai 2,5M, dan besar 2,5M ke atas. Ini sampai dengan 26 Mei masih berlaku. Tapi insya Allah, sebelum berlaku sampai dengan 30 hari itu, 90 hari itu, ada peraturan baru lagi nantinya. Tapi isinya tentang paling kalau yang untuk permen 07 ini, cuma segmentasinya saja yang akan berubah. Nah, berapa angkanya nanti kita lihat. Nanti ditambah lagi dengan pengadaan langsung dan penunjukan langsung di peraturan menteri yang baru itu nantinya. Kemudian, di peraturan menteri ini mengatur tentang KSO. KSO itu kalau peraturan ini dibatasi, maksimal untuk pekerjaan kompleks itu ini apa namanya 5 dan pekerjaan tidak kompleks itu 3. Apa ini maksud pekerjaan kompleks? Dalam berkait LKPP yang namanya pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang yang resikonya tinggi, teknologinya tinggi dan memerlukan peralatan khusus dan atau tidak bisa didefinisikan oleh PPK. Jadi siapa yang menentukan kompleks atau tidak kompleks pekerjaan tersebut itu adalah PPK. Bukan Pokja. Nah, kemudian yang kompleks itu bisa, kalau dulu kan besar-besar, ini masih tetap berlaku, menengah-menengah, bisa pakainya menengah, berarti menengah dengan menengah. Pakainya besar, besar dengan besar. Sekarang ada penambahan, pakainya besar. Misalnya pakai perencanaan 2,5M, katakanlah 3M. Bisa nanti lead firm-nya perusahaan besar, anggotanya ada menengah, bisa. Lalu kalau untuk paket menengah, antara 1 sampai 2,5M, katakanlah pakainya 2M misalnya. Itu nanti platformnya yang ini segmentasi menengah, anggotanya bisa kecil. Kalau untuk paket kecil tidak ada, tidak bisa KSU. Masa sudah kecil, di KSU-kan juga itu. Bagaimana itunya, keuntungannya gitu kan. Nah, kemudian ada ketentuan lagi. Untuk platform, pimpinan KSU itu maksimal modalnya 70%. Jadi jangan sampai dia menguasai, nanti modal kami 99%. Yang kecil cuma sekedar mendampingi saja. Bukan. Karena tujuan KSU itu pertama, untuk ahli pengalaman, untuk menambah kekuatan, guna memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis dalam pengadaan barang jasa konstruksi tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Lalu, di Permen 7 ini, pertama mengisi data izin kualifikasi, mengisi data kualifikasi pada data isian kualifikasi melalui SPSE itu tetap. Kemudian IUJK itu tetap. Lalu memiliki sertifikat badan usaha SBU sesuai dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, besar. Serta disarankan klasifikasi untuk kecil, menengah, dan besar. Dan subklasifikasi untuk menengah dan besar. Jadi kalau usaha itu, klasifikasi itu apa? ASMED itu tadi, arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, subklasifikasi yang arsitektur contohnya bangunan gedung, bangunan rumah sakit, bangunan pasar, bangunan pendidikan, sipil, klasifikasi sipil misalnya, apa subklasifikasinya, jalan, jembatan, irigasi, dermaga dan sebagainya termasuk bendungan gitu. Memiliki NPWP, itu wajib. Lalu memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya. Gitu. Jadi akta pendirian perusahaan ini kalau ternyata nanti di ini ya, di dalam penjelasan besok mungkin oleh ini apa namanya narasumber berikutnya, ketika dia menyembunyikan akta perubahannya dan diketahui oleh Pokja itu bisa menggugurkan. Karena apa? Di dalam akta itu yang perubahan itu yang akan menjadi dasar siapa yang berhak tanda tangan, siapa yang berhak mewakili perusahaan. Memiliki sertifikat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya contoh di dinas di apa namanya Kementerian ESDM itu mempunyai pengadaan jasa konstruksi, mungkin dia mempunyai persyaratan sendiri di Kementerian Kesehatan. Kemudian di Kementerian Pendidikan, mungkin di bangunan militer mempunyai ada sertifikat khusus, itu silakan gitu. Atau mungkin di pemerintah daerah harus perusahaan itu sudah terdaftar di apa namanya peraturannya, ada mungkin sertifikat apa, itu silakan. Itu tapi bukan artinya menambah-nambahi, bukan. Itu karena ada peraturan yang mengatakan begitu.
Nah, di permen lo 7, pengalaman paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Ini katanya pengalaman. Berarti pengalaman itu maksudnya apa? Dia mempunyai kontrak dan menyelesaikan pekerjaan. Bukan dari kontrak saja dilihat pengalaman itu, tapi dilihat dari serah terima pekerjaan tersebut. Kalau untuk konsultan, serah terima pekerjaan. Kalau untuk konsultasi, FHU-nya, final handover-nya, serah terima terakhir pekerjaan. Itu nanti yang akan diklarifikasi oleh kerjanya nanti. Karena yang dikatakan pengalaman itu, dia bukan hanya mendapat kontrak, tapi dia sudah menerima berita acara penyerahan pekerjaan tersebut dari PP, dari apa namanya, penyedia kepada PPK. Lalu, memiliki paling kurang satu tenaga ahli tetap bersertifikat ahli SKA yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan. Jadi ini memiliki paling kurang satu tenaga ahli tetap bersertifikat SKA dengan subklasifikasi. Misalnya mengambil pekerjaan bangunan ini apa namanya bangunan sekolah, berarti dia harus mempunyai SKA ahli bangunan sekolah, bangunan pendidikan. Misalnya bangunan yang dikerjakan yang direncanakan ini jalan, berarti mempunyai SKA perencana jalan, bukan SKA sipil. Karena apa? Subklasifikasi. Lalu memiliki kemampuan menyediakan personil itu bukan persyaratan kualifikasi, ada sendiri nanti ini apa namanya evaluasinya. Menyediakan fasilitas peralatan itu ada sendiri persyaratannya nanti di belakang nanti penjelasan. Kemudian penilaian pengalaman. Ini untuk teknis badan usaha ya. Ini masih konsultansi ya, Bapak Ibu ya. Ini syarat kualifikasi teknis badan usaha. Itu yang akan dinilai. Tadi kan di awal tadi, ini administrasi badan usaha. Ada NIUJK, SBU, NPWP, tenaga ahli tetap. Nah, di pengalamannya apa? Berarti dari pengalaman yang dia lampirkan nanti, itu akan dinilai. Pengalaman pada pekerjaan sejenis, bobotnya 25-40%. Itu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Bapak Ibu tidak bisa, oh ini 5 tahun terakhir kami nanti mensyaratkannya, tidak bisa. Ini ketentuan 10 tahun terakhir, atau mensyaratkannya 12 tahun terakhir, tidak bisa. Harus ketentuan 10 tahun terakhir. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis, bobotnya 35-45, silakan dipilih. Pengalaman pekerjaan, bobot 20-30, domisili perusahaan induk, bobotnya 5%. Jadi total dari bobot pengalaman pada sejenis, besarannya dan pengalaman sejenis dan domisili itu Bapak Ibu pilih oleh Pokja, ini tulisnya Pokja, jumlahnya harus 100. Katakanlah di pertama itu pengalaman pada sejenis kita pilih misalnya 30. Kesesuaian besaran kita pilih 40, 30 tambah 40 berarti 70. Pengalaman pekerjaan tadi 70 ya, berarti kita pilih 25, tinggal 95, dan domisili berarti 5. Berarti sudah 100, harus ini ditentukan sampai dengan 100. Kemudian tadi sudah ini syarat kualifikasi badan usaha, administrasi badan usaha, teknis badan usaha, dan keuangan badan usaha. Cuma keuangan badan usaha ini untuk paket pekerjaan usaha menengah, segmentasi menengah dan besar. Dia bagaimana persyaratannya? Memiliki sisa kemampuan nyata SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 50% dari HPS. Katakanlah HPS-nya misalnya 2M. Berarti dia mempunyai SKN-nya nanti minimal 1M. Nah, bagaimana cara menghitung SKN-nya? Ini dia ketentuannya. Ada ketentuan KN, FP kali ini, kali MK. Ini. MK itu dari mana dapat FL kali KB. Nah, apa yang dilakukan oleh ini, oleh Pokja nanti? Jadi memasukkan saja data-data. FP-nya 7. MK-nya modal kerja hasil perhitungan dari FL kali KB. FL 0,6, KB kekayaan bersih. Nah, inilah yang akan diperiksa, yang dievaluasi oleh Pokja. Kekayaan bersih yang dia lampirkan oleh penyedia itu, apakah benar atau tidaknya? Karena gini, Pak, Bapak Ibu, penyedia bisa saja melampirkan ini kekayaan bersih, dia dibesar-besarkannya, karena dia tahu dalam peraturan ini. Nah, kita tinggal klarifikasi. Dia mempunyai, katanya mempunyai ruko, sekian unit, mempunyai mobil, mempunyai kantor, milih sendiri atau apa, itu yang diklarifikasi, termasuk mempunyai tabungan di bank. Klarifikasi, ketika data yang disampaikannya itu tidak benar, palsu, berarti gugur. Gugur dan dia bisa di blacklist, karena apa? Menyampaikan data dokumen palsu. Dokumen apa namanya yang membohongi pajak. Satu sisi bisa digugurkan, satu sisi bisa di blacklist ketika dokumennya itu
palsu. Dan bisa juga dipidana. Karena apa? Dia memasukkan data-data, mungkin data-data bank dipalsukannya. Ini jadi tidak bisa main-main dengan sekarang ini. Apa dengan data-data yang dilampirkan oleh penyedia itu. Dan itu tugas POKJA nantinya. Memeriksa, mengklarifikasi data-data yang dilampirkan oleh penyedia. Nah, kemudian ada ketentuan lagi. Nilai ambang batas ditentukan oleh POKJA berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Oh, ternyata di daerah kami, kalau kami mengambil ambang batas 70 itu terlalu tinggi. Karena apa? Kami pengen usaha itu yang ada, apa namanya, penyedia itu yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi. Berarti mungkin 60. Nanti di apa namanya, di besok, ini materi-materi besok itu ada tentang ini, trial and error-nya. Ada tentu apa namanya, coba-coba tentang ambang batas. Kemudian ada ini sanggah kualifikasi. Gitu. Disampaikan satu hari setelah pengumuman sampai dengan 5 hari kerja. Lalu perubahan batas shortlist dan perpendek. Tadinya batas shortlistnya 5-7, sekarang 3-7. Kalau dulu ketika yang masuk perusahaan itu 3 perusahaan atau 4 perusahaan itu langsung tendernya batal, diulang. Kalau sekarang kalau yang masuknya 3 tetap dilakukan tender, tetap dievaluasi. Nah, kemudian sudah selesai ini kualifikasinya dan kemudian sudah didapat penyedia yang lulus kualifikasi, katakanlah ada 7 penyedia, berarti mereka di apa namanya dipersilakan untuk menyampaikan penawaran. Nah, di penawaran nanti ada lagi evaluasi, pertama evaluasi teknis penawaran. Unsur-unsur yang dinilai antara lain meliputi pengalaman, itu ringnya 10-25, proposal teknis ringnya 25-45, komplikasi tenaga ahli 50-70. Jadi pengalaman, proposal teknis, dan kualifikasi itu silakan POKJA memilih jumlahnya harus 100. Katakanlah misalnya di pertama 25, di kedua, kalau 25 di kedua itu misalnya 25 juga, berarti di ketiga 50. Itu ini ya ketentuannya itu. Berarti kan 25 tambah 25 50, kualifikasi 50. Di kualifikasi tenaga ahli tidak boleh di bawah 50, ringnya 50 paling rendah. Kemudian lagi, nah ini tadi di pengalaman. Tadi kan kita pilih katakanlah 25. Itu apa saja yang ini apa namanya item-itemnya itu. Pengalaman melaksanakan proyek kegiatan sejenis, ringnya 5-10, katakanlah kita pilih 10. Karena tadi kan 25 kan yang nomor 2. Pengalaman melaksanakan di lokasi proyek kegiatan 2-7, kita pilih katakanlah 7. Nomor 3, nilai paket tertinggi dan dari proyek kegiatan sejenis yang pernah dikerjakan, kita pilih 8. Berarti 10-7-8 kan 25. Gitu. Kalau seandainya tadi memilih 20, ya diambil saja di pertama berapa, di kedua berapa, dan di ketiga berapa. Jadi jumlahnya harus sesuai dengan pilihan di awal tadi. Kemudian proposal teknis. Bapak Ibu pilih misalnya tadi kan 25, silakan. Atau pilih misalnya 30, silakan. Apa yang dinilai dari proposal teknis? Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, kualitas dan metodologi, penilaian hasil kerja, gagasan baru. Nah, ini Bapak Ibu besok di materi selanjutnya ada. Ini apa namanya? Guidance-guidance, petunjuk-petunjuknya bagaimana cara menilai tadi. Ini tentang pemahaman atas jasa layanan, kualitas metodologi, penilaian hasil kerja dan gagasan baru. Nah, yang jadi permasalahan gini, Bapak Ibu. Kadang-kadang di POKJA itu, Pak, kami POKJA dari Dinas Kesehatan. Kami kalau tentang obat-obatan, tentang penyakit pasien kami tahu, Bapak Ibu, Pak. Tapi kalau tentang bangunan, proposal teknis tentang apa namanya perencanaan bangunan, kami nggak tahu, Pak. Nah, bisa saja ini nanti POKJA nanti meminta bantuan dari tim teknis yang membantu PPK atau minta bisa membantu PPK-nya atau konsultan. Atau apa namanya konsultan MK yang direkrut oleh PPK-nya. Yang penting orang yang ahli dengan jasa konstruksi tersebut. Lalu yang ketiga, masih di teknis penawaran, kualifikasi tenaga ahli. Ini masih konsultan Bapak Ibu ya, belum konstruksi. Di Permen 7 itu apa yang dinilai tingkat dan jurusan pendidikan. Itu Bapak Ibu mengambil 10-15. Tadi kan 50-70 kan tadi kan. Bapak Ibu katakanlah mengambil berapa? Ditentukan misalnya 50 tadi. Berarti Bapak Ibu mengambil 10. Pengalaman pekerjaan profesional mengambil 30. Status tenaga ahli 5. Penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 5.
Berarti kan jumlahnya 50 nih. Nah, SKA yang Bapak Ibu nilai dari tenaga ahli ini apa? Pertama, ijazah dia. Disarankan misalnya ijazahnya S1 teknik, teknik sipil. Berarti harus teknik sipil. Kemudian referensi pengalamannya. Itu yang Bapak Ibu klarifikasi, Bapak Ibu evaluasi. Nah, SKA tidak perlu diupload oleh penyedia. Pembuktiannya, pembuktian SKA itu nanti dibawa oleh penyedia pada waktu rapat persiapan penunjukan penyedia yang dilaksanakan oleh PPK. Jadi PPK nanti akan membuktikan ini untuk SKA-nya. Nah, kemudian ada lagi ketentuan dalam Permen 7 ini. Dalam hal tenaga ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN. Katakanlah mungkin Bapak Ibu dulu sebagai ASN yang bergerak di bidang konstruksi, bekerja di dinas PU ataupun di kementerian PU ataupun di kementerian lain, tapi membidang ya apa kerja konstruksi. Nah, pengalaman Bapak Ibu pada waktu sebagai ASN kemudian Bapak Ibu berhenti ataupun pensiun, Bapak Ibu bekerja di konsultan itu masih bisa dihitung dan ada ketentuannya. Pekerjaannya itu apakah ini apa namanya yang sekarang ini menunjang kegiatan pekerjaan yang direncanakan sekarang ini, bisa perencanaan ini menunjang kegiatan pernah Bapak Ibu lakukan pengalamannya ataupun tidak sesuai. Kalau menunjang misalnya 100, kalau tidak sesuai 50%. Nah, itu ada ketentuannya dalam Permen 07 ini. Nah, tadi saya sebutkan bahwa yang namanya seleksi itu oleh Pokja. Kemudian yang namanya kontrak itu oleh PPK. Nah, mengapa ini apa namanya? Ini pembuktian SKA itu oleh PPK. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang 2, amanat Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi bahwa tenaga konstruksi wajib bersertifikat. Nah, wajib bersertifikatnya itu adanya di kontrak, bukan di tender. Karena mereka bekerja itu di kontrak nanti, pelaksana kontrak, bukan pada waktu proses tender. Makanya pembuktiannya itu nanti pada waktu proses kontrak oleh PPK. Itu yang mendasari mengapa SKA tersebut dibuktikan oleh PPK, bukan dibuktikan oleh Pokja. Karena Pokja masa seleksi, sedangkan PPK itu masa kontrak. Gitu. Pelaksanaannya itu. Kemudian ada lagi tentang ini remunerasi ya. Kewajiban biaya pada insiden bela sosial untuk tenaga ahli. Pengguna dan penyedia wajib memenuhi standar remunerasi minimal. Penyedia yang menawar di bawah remunerasi minimal maka nilai penawaran nol. Karena biasa penilaian itu ada nilai teknis dan nilai penawaran. Ketika dia menilai nilai teknis dan penawaran berarti penawarannya nol. Gitu. Nah, remunerasi yang digunakan apa? Ini apa dasarnya? Remunerasi kalau Kementerian PU ada namanya Permen 12. Permen apa namanya? Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2017 tentang standar remunerasi dan Permen 897 tentang besaran remunerasinya. Nah, yang jadi masalah bagaimana Bapak Ibu? Kami Pak mempunyai standar remunerasi sendiri. Boleh enggak Bapak Ibu? Ya boleh, silakan. Kenapa? Di Perpres 16 pasal 86 ayat 2 kan disebutkan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti peraturan menteri dapat membuat peraturan kepala daerah maupun peraturan daerah. Silakan. Yang penting ada dasar hukumnya standar remunerasi. Tapi kalau untuk Kementerian PU menggunakan permen 19 tadi tahun 2017 sampai sekarang belum diperbarui. Padahal di dalam isi permen itu minimal 2 tahun harus diperbarui besarannya itu. Kemudian ada tadi rapat persiapan penunjukan penyedia. Siapa yang melaksanakan rapat itu PPK. Nah, kapan dilaksanakan? Nah, ini ketentuannya. PPK, Pokja pemilihan dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia. Berarti rapat ini dilaksanakan sebelum SPPBJ. Sudah penunjukan penyedia, kan ada rapat persiapan penunjukan penyedia. Jadi sebelum SPPBJ dikeluarkan, harus menerima rapat dengan ketentuan paling lama 3 hari setelah menerima BHAP dari Pokja. Jadi setelah menerima BHAP, BHAP berupa yang hard copy dari Pokja, Pokja sudah menyelesaikan semua, BHAP-nya sudah ada, diterima oleh PPK, katakanlah diterima tanggal 1, paling lama 3 hari, PPK telah harus melaksanakan rapat penunjukan penyedia ini. Nah, apa yang dibicarakan di rapat penunjukan ini? Ini dia yang dibicarakan. Rapat persiapan penunjukan penyedia dilaksanakan untuk memastikan pemenang menulis ketentuan apa? Keberlakuan data isian kualifikasi. Misalnya, ternyata pada waktu proses tender atau proses evaluasi, data isian kualifikasinya, IWJK-nya, SBU-nya, itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, pada waktu rapat persiapan penyedia,
IUJK, SBU itu harus sudah berlaku. Atau mungkin sertifikat keahlian itu, ke sertifikat tenaga tetapnya sudah tidak berlaku lagi gitu. Lalu bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli, ini yang dibawa aslinya oleh penyedia dan dibuktikan nanti oleh PPK, barcode itu, di barcode ini. Nah, sekarang apalagi sudah ada aturan Permen PU bahwa tenaga apa namanya sertifikat tenaga itu bisa di melalui apa namanya melalui ini apa online gitu. Sudah di ini, sudah di apa namanya disimpan di web gitu. Jadi tinggal pembuktiannya nanti tinggal dibuka di webnya saja gitu. Nah, itu ketentuannya. Ini tentang ini apa namanya pekerjaan konstruksi. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu, ini kita kan ini sebelum masuk ke konsultasi silakan kita diskusi dulu. Mungkin ada yang perlu diskusikan oleh Bapak Ibu sekalian, silakan. Silakan saya kembalikan kepada Ibu moderator. Iya, baik, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan mengangkat tangan. Tadi sih ada yang angkat tangan, Pak. Apakah kepencet? Saya kurang tahu sih. Oh iya. Oh, tapi ada sih tadi pertanyaan satu. Iya, ini kan ada banyak nih pengadaan jasa konstruksi yang pagunya tuh kurang dari 200 juta. Nah, sebagai pejabat pengadaan saat ini kesulitan dalam membuat dokumen pengadaannya. Kemudian apakah PU Kementerian PUPR sudah membuat standar dokumen untuk pengadaan langsung tersebut gitu, Pak? Salah satu pertanyaannya. Iya, iya. Jadi ini standar dokumen pengadaan langsung tersebut sedang kita buat. Nah, makanya nanti begitu ada perubahan di Permen 07 ini, kan Permen 07 kan langsung direvisi kan sesuai dengan amanat ini MA tadi kan keputusan MA. Nanti nanti ada perubahan dari Permen 07 ini yang paling lambat itu sebelum 26 Mei sudah harus keluar, itu berisi tentang pengadaan langsung di bawah 200 juta, penunjukan langsung untuk keadaan tertentu dan melalui tender. Nah, itu nanti di apa namanya di permen berikutnya, Ibu. Ini Pak Eter tuh. Silakan. Iya. Halo. Iya, Pak. Baik, pertanyaannya sudah terjawab. Sebaiknya dilanjutkan ke materi aja dulu, Pak. Nanti mungkin sesi tanya jawabnya setelah materinya selesai. Oke. Yang ketiga siap. Tentang oke, saya lanjutkan materinya, Bapak Ibu ya. Pekerjaan konstruksi. Ini, tadi kan konsultansi, saya konstruksi. Ini nah, segmentasi di pekerjaan konstruksi berdasarkan Permen 07 ini untuk kecil maksimal 10 M. Ini masih berlaku ya. Karena apa? Permen perubahannya belum dibuat. Sudah dibuat Bapak Ibu, tapi belum diundangkan. Menengah 10 sampai 100 M. Dan besar di atas 100 M masih berlaku maksimal sampai dengan 26 Mei tahun 2020 ini. Ketika sudah 26 Mei itu ada aturan sendiri nantinya. Itu segmentasinya. Kemudian tentang KSU itu sama seperti ini jasa konsultansi bahwa untuk ini tidak kompleks itu 3, pekerjaan kompleks itu ini maksimal 5. Kemudian bisa besar-besar, menengah-menengah atau besar menengah dan menengah kecil dan platformnya itu paling banyak memiliki modal ini ikut start modalnya 70%, tidak boleh lebih. Kenapa? Bagi-bagi rezeki juga. KSU ini pertama tujuannya apa? Membagi kekuatan, membagi pengalaman, membagi pengalaman, kekuatan dan sumber daya. Bisa sumber daya manusianya maupun sumber daya keuangannya gitu. Lalu syarat administrasi badan usaha untuk pekerjaan konstruksi mengisi data penduduk dan kualifikasi yang ada di SPSE. Itu nanti Bapak Ibu mungkin besok Bapak Ibu akan menerima materi tersebut. Memiliki izin usaha jasa konstruksi IUJK yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat untuk kabupaten kota. Nah, untuk badan usaha asing memiliki bukti izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing. Lalu memiliki sertifikat badan usaha SBU sesuai dengan kualifikasi usaha
kecil, menengah, besar, serta disyaratkan untuk klasifikasi ini apa namanya kecil, menengah, dan besar. Kalau klasifikasi itu aspek arsitektur, sipil, mekanik, elektrik, dan subklasifikasi untuk yang menengah dan besar saja. Kalau klasifikasi itu kan aspek ya, arsitektur, sipil, mekanik, elektrik. Kalau subklasifikasi untuk arsitektur tadi bisa bangunan gedung, bangunan ini rumah sakit, bangunan pasar, dan bangunan mungkin bangunan militer ataupun yang lain itu. Jadi ada ketentuan sendiri dari LPJK-nya itu, ini kodenya. Itu untuk usaha ini untuk paket menengah dan besar, berarti paket di atas 10 M. Kemudian masih administrasi badan usaha memiliki sertifikat manajemen mutu dan sertifikat manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sertifikat manajemen lingkungan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan untuk pelaku usaha dengan kualifikasi besar atau pelaku usaha besar. Jadi kalau seandainya paket tersebut katakanlah 60 M, tapi dia dikategorikan kompleks oleh PPK, berarti dia memiliki sertifikat manajemen mutu, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan sertifikat manajemen lingkungan. Nah, katakanlah paketnya 100 M, berarti dia mempunyai ini juga. Karena apa? Ada kualifikasi besar. Kualifikasi besar kan di atas 100 M. Memiliki NPWP, itu tetap harus sebagai wajib pajak. Memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya, apabila ada perubahannya. Kalau tidak ada perubahannya, tidak perlu. Tapi ketika ada perubahan, tapi tidak dilampirkan, dan ketahuan oleh POJA, itu akan menggugurkan. Nah, tadi sudah administrasi badan usaha, sekarang teknis badan usaha. Administrasi sudah, teknis badan usaha. Pengalaman paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jadi perusahaan yang beli 4 tahun terakhir minimal pun satu pekerjaan. Termasuk pengalaman subkontrak. Dia harus punya subkontrak, silakan. Kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Kalau yang kurang dari 3 tahun, dia tidak perlu ada pengalaman. Berarti pengalamannya tidak dilampirkan. Nah, pengalaman ini dilihat dari mana? Dilihat dari kontrak yang dia pernah kerjakan dan berita acara serah terima akhirnya. Karena banyak, Bapak Ibu mungkin ya, di laci bendahara PPK Bapak Ibu, pasti banyak jaminan apa pemeliharaan yang tidak diambil oleh penyedia. Karena apa? Jaminan itu biasanya dari asuransi. Karena kalau dari bank, biasanya diambil. Nah, padahal yang namanya pekerjaan itu harus ada penghentian kontrak. Penghentian kontrak itu setelah MHO dilaksanakan, berita acara MHO diserahkan, itu kontrak dihentikan. Berarti kontrak tidak berlaku lagi. Berarti kalau seandainya tidak ada penghentian kontrak, bagaimana kontraknya? Ya secara aturan kontrak masih tetap hidup, tidak berlaku. Tapi kan ada batasan, kontrak ini berlaku dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Tapi secara administrasi itu menyalahi. Lalu, memiliki kemampuan dasar, KD, untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha menengah dan usaha besar. Jadi usaha menengah dan besar harus ada KD-nya. Dengan nilai KD sama dengan 3 kali NPT, nilai pengalaman tertinggi pada subklasifikasi jenis pekerjaan dan atau keaktifan lain yang sesuai dengan peserta dalam waktu 10 tahun terakhir. Berarti kalau untuk menengah dan besar, dia harus ada pengalaman. Karena melihat KD-nya dari pengalaman. Kalau untuk usaha kecil, mungkin tidak perlu pengalaman. Karena di sini disarankan, ini harus mempunyai KD. Katakanlah misalnya paketnya ini paket irigasi, pembangunan irigasi 20 M, kan menengah berarti. Berarti dia harus mempunyai pengalaman 3 kali paket terbesar dia, kan? Di paket terbesar dia harus minimal ini 7 M atau 6,5 M harus sebenarnya ini, 7 M lah. Karena apa? 3 kali NPT, nilai paket tertinggi, 3 kali 7 berarti 21, di atas 20. Berarti dia mempunyai pengalaman nilai paket tertinggi pada subklasifikasi, bukan klasifikasi ya, kalau sub. Karena berarti sub itu seperti sipil itu irigasi ya irigasi, bukan ini. Kalau irigasi pengalamannya di bendungan bisa nggak? Tidak bisa. Pengalamannya di jalan bisa nggak? Tidak bisa. Karena subklasifikasi, jenis pekerjaan dan atau kayak aktivitas mayor. Katakanlah misalnya gini, ada pembangunan bendungan dan jaringan irigasinya. Misalnya 200 M. Nah, di dalam item pekerjaan tersebut ada pembangunan jaringan irigasi 8 M. Nah, 8 M yang itu bisa diklaim sebagai pembangunan irigasinya karena keaktifan mayor ya sesuai dengan ini persyaratan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.
Kemudian kalau untuk usaha kecil memiliki sisa kemampuan paket SKP bagi usaha kecil. Dia tidak perlu pengalaman. Jadi SKP itu pada waktu satuan waktu dalam satu tahun, dalam satu waktu ya, dapat ini maksimal mengerjakan 5 paket. Setahun tahun bisa nggak dia 2 paket, enam paket, bisa. Mungkin ada pada pertengahan tahun dia sudah selesai satu paket, tinggal 4 paket kan, dia bisa mengerjakan paket yang lainnya. Gitu. Berarti dalam satuan waktu dia ini paling maksimal banyak mengerjakan 5 paket. Kemudian memiliki paling kurang, ini masih teknis badan usaha ya, satu tenaga sertifikat terampil SKT untuk klasifikasi SBU yang disediakan untuk usaha kecil. Kalau untuk usaha kecil, SKT, terampil, itu klasifikasi, berarti arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal. Kalau untuk ini menengah dan besar, memiliki tenaga tetap bersertifikat ahli, SKA, yang sesuai dengan subklasifikasi. Kalau SKA, subklasifikasi, berarti pelaksana pembangunan jalan, pelaksana pembangunan irigasi, pelaksana pembangunan jembatan, karena subklasifikasi yang disarankan untuk usaha menengah dan ini besar. Kemudian memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan, itu ada ini apa namanya, bukan persyaratan kualifikasi, ada ketentuan sendiri nanti dan di belakang akan dijelaskan. Lalu memiliki SKN, ini sisa kemampuan nyata, ini seperti yang tadi itu sudah ini, nah, SKN sisa kemampuan nyata dengan nilai paling kurang sama dengan 10% dari HPS. Katakanlah Pak, ini untuk usaha menengah dan besar. Kalau menengah, kalau besar itu dibuktikan dari mana? Dengan laporan keuangannya. Nah, kalau laporan keuangannya untuk usaha besar itu sudah diaudit oleh akuntan publik. Ini katakanlah paketnya misalnya 20M. Berarti dia memiliki SKN itu minimal 2M kemampuan nyata dia, sisa kemampuan nyata dia. Kalau dulu ini ada dukungan bank. Mengapa tidak ada dukungan bank lagi? Kenapa? Walaupun ada dukungan bank, begitu mau minjam di bank masih memerlukan persyaratan, harus mempunyai jaminan ini, jaminan itu, jaminan itu. Ternyata jaminannya tidak cukup. Ya percuma aja. Jaminan apa namanya? Jaminan yang agunan yang dia tampilkan ke bank itu. Itu juga toh tidak dapat bisa meminjam di bank. Jadi buat apa dukungan bank? Yang penting kita harus memiliki sisa kemampuan nyata. Nah, bagaimana penghitungannya sama seperti Pak Sultan. Yang dilakukan oleh Pokja itu melihat dari kekayaan bersih, laporan keuangan yang dilampirkan oleh penyedia. Dia melampirkan mempunyai misalnya alat berat milik sendiri sekian-sekian, memiliki kantor, memiliki aset di bank, memiliki tanah. Berarti kan ini apa namanya kekayaan bersih perusahaan. Tapi ini harus atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi. Bukan atas nama direktur, bukan atas nama istri muda direktur, istri tua, tetangga direktur, atau apa? Karena atas nama perusahaan. Karena yang ikut tender perusahaan, bukan direktur perusahaannya. Yang ikut tender bukan istri direktur, bukan tetangga direktur, bukan pegawai direktur perusahaan tersebut. Makanya kekayaan itu atas nama perusahaan tersebut. Lalu masih evaluasi teknis penawaran. Nah, ini tadi sudah ini kualifikasi ya, ada 3 kualifikasi tadi, kualifikasi administrasi badan usaha, kualifikasi teknis badan usaha, dan kualifikasi keuangan badan usaha. Sudah itu. Ini file 1. Di file 2-nya dia harus di teknis penawaran. Teknis penawaran ini biasanya kan ada teknis penawaran dan harga penawaran isinya. Apa yang dievaluasi di teknis penawaran tetap sama seperti di 3.1, yaitu metode pelaksanaannya, jangka waktu pelaksanaan, memiliki kemampuan menyediakan personil, memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan, mensubkontrakkan sebagai pekerjaan, dan menyampaikan isian identifikasi bahaya. Unsur yang dinilai tetap, tapi perubahan pada tata caranya. Nah, ini dia tata caranya, penilaiannya. Metode pelaksanaan, apa yang dilihat oleh Pokja? Hal yang dikulisi oleh Pokja adalah tahapan penyusunan pekerjaan. Misalnya, membangun gedung. Pertama kali membangun gedung itu berarti kan membuat fondasi. Baru memasang bata. Jangan tahapan pekerjaannya memasang atap, baru memasang tembok, baru membuat fondasi. Itu kan tidak cocok gitu kan, itu tahapannya. Metode kerja dan peralatan utama. Dia menggunakan peralatannya menggunakan crane, tapi cara membawanya dia menggunakan manual. Itu.
kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi volume pekerjaan yang disyaratkan. Volume pekerjaannya beton K225, dia melampirkan cuma K20, berarti tidak cocok. Kenapa? Karena metode kerja untuk beton K225 itu ada syarat sendiri. Kalau seandainya semennya harus sekian, beton apa pasirnya harus sekian, ini kemudian kerikilnya harus sekian. Ketika tidak memenuhi syarat itu berarti gugur. Kemudian metode yang ditawarkan oleh peserta itu dibandingkan dengan metode yang telah ditetapkan oleh PPK. Dalam artian apa? Pak, ada pertanyaan, Pak. Boleh nggak kami metode yang PPK itu kami copy paste? Ini bersih-bersih bulat-bulat begitu. Boleh nggak? Boleh, silakan. Nanti bagaimana PP apa nama pokoknya menilainya? Besok itu ada cara penilaiannya oleh narasumber berikutnya. Nah, masih teknis tentang kemampuan menyediakan personil ini. Itu kan persyaratannya ada evaluasi sendiri. Sertifikat hanya mensyaratkan satu SKK untuk setiap personil yang dipersyaratkan. Misalnya personil di dalam paket ini ada 3 personil yang disyaratkan. Perencana itu pelaksana bangunan gedung, tenaga ahli K3, dan misalnya surveyor, ini yang tukang survei. Saya memiliki sertifikat itu 3-3 saya miliki. Ahli gedung saya miliki. Ini ahli K3 atau petugas K3 saya miliki. Surveyor saya miliki. Boleh nggak saya itu memasukkan 3 sertifikat itu? Tidak boleh. Saya harus memberikan satu sertifikat untuk satu personil, satu jabatan kerjanya. Pembuktian. SKK personil yang ditawarkan harus dibuktikan pada saat rapat peserta tunjuk penyedia. Jadi SKK itu sifat kompetisi kerja, baik dia SKA maupun SKT itu dibuktikannya oleh PPK nanti. Pada waktu rapat persiapan penunjukan penyedia. Pengalaman itu berdasarkan tahun anggaran. Jadi pengalaman pekerjaan personil tahun anggaran. Nah kalau ini saya lupa tadi di konsultan. Kalau untuk pengalaman konsultan itu berdasarkan bulan. Misalnya Bapak Ibu untuk konsultan tadi pengalamannya itu 2 tahun. Berarti itu pengalaman dia mengerjakan perencanaan disebut selama 24 bulan. Karena 2 tahun itu kan 24 bulan. Gitu. Setahun dia bisa mendapatkan 6 bulan, berarti bukan setahun, berarti 6 bulan. Berarti setengah tahun dia mendapatkannya. Nah, kalau untuk dikonsumsi itu pengalaman berdasarkan tahun anggaran. Seandainya dia personil itu dalam 1 tahun itu ada 2 pekerjaan yang dia inikan. Nah, itu cuma satu pekerjaan yang bisa dia claim sebagai pengalaman. Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditandakan, bukan jabatan pekerjaan. Jadi jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya apa sekarang ini? Perencanaan. Berarti ini apa namanya? Pengalaman perencanaan. Jenis pekerjaannya apa? Pelaksanaan. Ini jalan. Berarti pelaksanaan jalan. Jangan sampai perencanaan jalan dia masukkan, karena tidak bisa. Perencanaan dan pelaksanaan jalan itu beda. Ini pelaksanaan pembangunan gitu. Itu bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini tadi tentang rapat peserta penunjuk penyedia itu adanya di kontrak pada waktu proses kontrak itu oleh PPK. Nah, tentang kemampuan ini peralatan apa yang dievaluasi oleh POJA? Kemampuan menyediakan peralatan. Peralatan utama. Peralatan utama adalah peralatan yang mendukung pekerjaan utama. Yang namanya pekerjaan utama untuk pembangunan gedung itu peralatannya apa? Itu contohnya molen, crane kalau gedungnya berlantai. Kalau cangkul, sekop, palu, tang, obeng, itu bukan peralatan utama. Itu memang peralatan untuk pertukangan. Gitu. Perlu dipahami Bapak Ibu ya. Ini malah dimasukkan ini apa namanya mesin pompa air, ember, enggak itu. Tapi kalau mobil pick up itu peralatan utama karena untuk mobilisasi ini material tersebut. Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari sewa. Misalnya dia sewa, dilakukan terhadap kebenaran surat sewa perjanjiannya. Kita klasifikasi ke penyewanya, benar nggak dia melakukan surat sewa ini, perjanjian sewa ini ditandatangani oleh si penyewa tadi. Nah, itu form untuk perjanjian sewa itu sudah ada dalam Permen 07 ini. Sewa beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran sewa beli, contoh invoice, uang muka, surat. Ini biasanya kredit alat tersebut. Milik sendiri, dia mengaku milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan, contoh STNK, BPKB, invoice pembelian. Ini ada enggak? Ini harus milik sendiri, milik perusahaan. Atau kalau seandainya milik pribadi direktur, bagaimana? Ada hibah dari direktur ke perusahaan. Pembuktiannya. Nah, besok itu ditanyakan kepada ini apa namanya narasumber berikutnya. Lokasi, merek, dan tahun pembuatan tidak menjadi persyaratan. Ini bukan menjadi persyaratan, Bapak Ibu. Lokasinya misalnya paketnya di Jakarta, lokasi alatnya ada di Jayapura,
di Merauke itu digugurkan, tidak jadi masalah karena itu pelaksanaan kontrak nanti, bukan dievaluasi. Mereknya, merek pindad karena dalam negeri tidak diakui, itu tidak jadi masalah. Tahun pembuatan 2011, padahal itu 2020, tidak jadi masalah karena itu ada peserta sendiri. Yang namanya tahun pembuatan itu, yang namanya alat berat itu ada namanya silo, surat izin layak operasi. Nah, kalau kita namanya ini KIR, itu kalau seperti mobil itu ada unit kerja sendiri, instansi sendiri yang mengeluarkannya, kelayakan alat tersebut. Kalau lokasi silakan, yang penting dia ada mampu memobilisasi alat tersebut. Merek tidak jadi masalah, yang penting alat tersebut layak untuk dipakai. Nah, kemudian ditambahkan kewajiban subkon kepada spesialis, tapi ada persyaratan sendiri, ketentuan sendiri yang namanya subkon ini. Subkon, paket pekerjaan di atas 25M sampai dengan 100M mensubkontrakan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis apabila telah tersedia penyedia spesialis, dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia spesialis. Ada kata-kata mensubkontrakan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis. Sebagian pekerjaan itu bukan berarti 50%, Bapak Ibu. Bisa saja 20%, bisa saja 30%, bisa 40%, bisa 50%, bisa 60%. Nah, itu yang membagi mensubkan itu pekerjaan itu utama kepada spesialis itu siapa? Itu PPK di dalam ini apa namanya DED-nya nanti, di dalam RAB-nya yang di apa namanya di-upload oleh PPK, yang dikirim PPK kepada Pokja nanti. Nah, untuk paket pekerjaan di atas 10M. Jadi yang mensubkan ini itu paket di atas 25M ya. 25M sampai 100M. Ini mensubkan sebagian. Nah, kalau di atas 100M apa? Wajib mensubkontrakan sebagai pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis. Dan di dalam penawarannya, jadi catatan, dan di dalam penawarannya sudah menominasikan penyedia jasa spesialis tersebut. Jadi dalam penawarannya sudah ada. Kami akan mensubkontrakan pekerjaan misalnya melayar ini jalan misalnya. Atau mungkin kalau pekerjaan utama di jalan itu perapian jalan atau di jembatan lah. Jembatan itu misalnya pondasi bawah, pekerjaan bawah atau pekerjaan atas gitu. Kepada PT A, kepada PT ini gitu. Nah, itu sudah. Nah, yang B, mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan ke provinsi setempat. Jadi provinsi setempat, tidak boleh dari luar provinsi kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa provinsi setempat yang dimaksud. Kalau tidak tersedia dalam provinsi, silakan mengambil di provinsi sebelahnya. Dan dalam penawarannya, catatan lagi, dan dalam penawarannya sudah menominasikan. Jadi dalam penawaran sudah menominasikan sub penyedia jasa usaha kecil tersebut siapa? CPA, koperasi apa, atau CPB, atau apa gitu. Sudah dinominasikan. Itu adalah ketentuan. Nah, permasalahannya nanti ketika dia sudah menominasikan, pada waktu proses ternyata dia menang tersebut, dia nanti ternyata PTA tadi tidak mau bekerja, berarti batal Pak itu. Ini kontrak tersebut tidak, dia bisa mengalihkan ke subkon yang spesialis yang lain. Karena apa? Mungkin PTA yang subkon itu tadi, yang mau disubkon tadi, dia mempunyai permasalahan internal perusahaan dia. Dia keberatan bekerja. Bisa saja kejadiannya begitu. Tapi itu nanti prosesnya dikontrak. Itu oleh PPK mengambil keputusannya itu. Yang penting bagi Pojang melihat, kalau untuk paket di atas 100M, dia sudah mendominasikan. Ada nggak dominasinya? Kalau tidak ada, berarti gugur. Nah, ada ketentuan lagi dalam permen 7 ini yang paling banyak. Ini apa namanya jadi pertanyaan di teman-teman kita di yang bergerak di bidang konstruksi. Evaluasi harga K3 dan keselamatan konstruksi. K3 ya. K3 dan keselamatan konstruksi. Perubahan pengaturan konstruksi. Biaya penyelenggaraan K3 dan keselamatan konstruksi harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran dan dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada ketentuan. Dari kemarin di SE10 itu ada ketentuan 1-3, sekarang tidak ada ketentuan. Kebutuhannya mau 0,5, mau 1, mau 2, mau 3, ternyata mau 5%. Pada waktu PPK menghitung anggarannya, menghitung apa HPS-nya, itu silakan. Tidak ada ketentuan, tergantung kebutuhan di lapangan. Kemudian perkiraan biaya penyelenggaraan K3 serta keselamatan konstruksi minimal mencakup ini. Ada 9 item, penyiapan RKK, sosialisasi dan promosi K3, alat pelindung kerja atau pelindung diri, asuransi dan perizinan, personil K3-nya,
fasilitas prasarana kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultan dengan ahli keselamatan konstruksi, dan lain-lain terkait pengendalian risiko K3 keselamatan konstruksi. Ini tentang 9 item ini ada petunjuk-petunjuk guide-nya di Permen 21, Pak. Permen 21 tahun 2019 tentang keselamatan konstruksi. Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan keselamatan kerja serta keselamatan konstruksi, maka dinyatakan gugur. Jika tidak menyampaikan biaya, akan dinyatakan gugur. Ada permasalahan. PPK tidak dalam HP-nya tidak menyampaikan biaya K3. Kemudian oleh POJA pada waktu direvisi, ini kaji ulang, itu kelupaan melihat ini biaya K3. Langsung ditenderkan. Penyedia, karena tidak ada biaya K3, dia tidak menyampaikan biaya K3. Bagaimana itu betul-betulnya? Ya, gugur. Kenapa? Aturannya bahwa apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi, maka dinyatakan gugur. Apapun alasannya. Nanti mereka menyalahkan PPK, menyalahkan POJA. Enggak, yang penting apabila tidak menyampaikan biaya K3, gugur. Apapun alasannya. Rapat, nah kemudian sudah selesai semua, dievaluasi. Evaluasi teknisnya sudah selesai tentang metode, apa namanya, tentang ini jadwal pelaksanaan, metode kerjanya, tentang peralatan, tentang tenaga kerja, tentang subkontrak, lalu evaluasi didapat pemenang oleh POJA, dilakukan ini oleh POJA, kemudian penetapan pemenang, ada masa sanggah dan sanggah banding berakhir, POJA mengirimkan BHP. BHP kepada PPK. Nah, PPK melaksanakan rapat persiapan penunjuk penyedia. PPK yang mengundang ini PPK sebagai hostnya, sebagai tuan rumahnya. PPK, POJA pemilihan dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjuk penyedia dengan ketentuan. Ada ketentuan. Paling lambat 3 hari setelah BHP diterima oleh PPK dan POJA. Ada pertanyaan lagi. Pak, kami Pak Sani mengadakan rapat persiapan ini setelah 4 hari. Bagaimana, Pak? Kalau secara ketentuan itu menyalahi aturan. Ya, menyalahi aturan itu ada ketentuan, kan tidak besok penjelasan. Nah, itu apabila menambahi, mengurangi aturan itu namanya cross bidding. Kalau ketahuan itu tidak sah, berarti batal. Itu. Nah, apa saja yang dilaksanakan di rapat persiapan tersebut? Rapat persiapan penunjuk penyedia dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan. Jadi pemenang itu memenuhi ketentuan keberlakuan data sertifikasinya, IUJK-nya, SPU-nya, sertifikat tenaga kerjanya, yang sertifikat tenaga kerja, apa namanya, tenaga tetapnya itu masih berlaku atau tidak. Keberlakuan data sertifikasinya. Bukti sertifikat kompetensi personil manajerial yang ditawarkan itu ada apa tidak. Nanti PPK yang akan ininya, memeriksanya sama POJA-nya. Kewajiban melakukan sertifikat bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Mengapa harus ada kewajiban melakukan sertifikat? Kenapa? Sesuai dengan Undang-Undang 2 Jasa Konstruksi, tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat. Jadi pada waktu proses bekerja, dia harus bersertifikat. Termasuk operator, termasuk teknisi. Operator itu sopir ini yang pedang truknya, sopir ini eksavator, ini punisher, stonewall. Pokoknya yang ini, yang ada operator. Dan teknisi. Teknisi itu bisa teknisi yang ini surveyor, ini draftman atau apa, dan analisis yang seperti kan wajib dilaksanakan pada waktu pekerjaan. Nah itu dibicarakan. Kemudian pelaksanaan ahli pengalaman, keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian. Jadi pelaksanaan ahli pengalaman itu ada juga. Nah ketentuannya nanti di belakang ahli pengalaman tersebut. Ini ada pengaturan lain. Perubahan pengaturan pekerjaan konstruksi, sanggah banding. Sanggah banding merupakan keberatan dari penyanggah kepada KPA. Jadi dia sudah menyanggah, perusahaan itu menyanggah, sudah dijawab oleh POJA, dia keberatan dengan jawaban POJA. Lalu dia membuat sanggah banding ditujukan kepada KPA. Makanya di SPSE itu tidak ada slot tentang sanggah banding, karena slot sanggah banding itu di luar dari POJA, adanya di ke KPA prosesnya. Yang tidak setuju atas jawaban sanggah oleh POJA tadi. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA. Ya, jawaban sanggah banding itu paling lama 14 hari setelah masa sanggah banding berakhir. Mengapa harus begitu? Karena gini, katakanlah, sanggah banding itu 1-5. Selesai ditutup sanggah banding jam 4. Jam 3 lewat 55 menit, dia memajukan sanggah banding. Kan tidak mungkin
ini apa namanya, hari itu juga PA, ini PA menjawab, ya kan, makanya paling lama 14 hari setelah masa sanggahan berarti wajib dijawab oleh PA. Ketika tidak dijawab berarti dia menerima sanggahan tersebut, berarti paket tersebut harus dibatalkan. Jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai total HPS. Jadi penyedia wajib menyerahkan jaminan sanggah banding kepada ini, kepada PA tadi, disampaikan bersamaan dengan pengajuan sanggah bandingnya. Kan sanggah banding diajukan kepada kepada PA. Tinggal nanti POJA memverifikasi benar enggak tidak jaminan ini. Lalu ada pengaturan lain, penggunaan produksi dalam negeri. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang menggunakan material bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk kegiatan produksi yang dilaksanakan di Indonesia. Memberikan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. Dalam ketentuan perpres kita, permen kita di preferensi harga itu sebesar 25% kalau nggak salah. Kalau nggak 20, 25%. Preferensi harga itu apa maksudnya? Contoh pembuatan beton, itu material beton itu kan terdiri dari beton bertulang lah katakanlah. Ada beton, ada semen, ada besi, ada kawat besi, ada batu kerikil, ada pasir, ada air. Nah, barang-barang tersebut mungkin kalau batu, batu kerikil, pasir, air itu kan tidak mungkin barang ini barang luar negeri ya. Tapi kalau semen itu bisa saja semen itu preferensi harganya ternyata kandungan produksi dalam negeri cuma 5% atau 10% atau 15%, tidak memenuhi 20%. Itu akan menjadi temuan nanti ke depannya oleh BPK atau BPKP auditor. Nah, lagi tentang pemagangan. Ya, tadi yang pemagangan tadi dibicarakan pada waktu rapat persiapan penunjukan penyedia. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai paket di atas 50M, catat, di atas 50M paketnya, penyedia jasa pelaksana konstruksi, jadi penyedia jasa konstruksi, diwajibkan, harus berarti, memberikan ahli pengalaman keahlian melalui sistem kerja praktik magang. Harus, wajib. Kalau di bawah 50M bagaimana Bapak? Ya silakan, kalau mau magang kan silakan. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, karena tidak wajib. Tapi di permen 7, di atas 50M wajib. Dan PPK harus membicarakan magang tersebut siapa saja. Apa saja yang diinikan dalam magang tersebut. Apa saja keahliannya, berapa banyaknya, mungkin kompensasinya. Apakah dikasih uang makan ataupun uang jalan gitu kan. Karena banyak, mungkin sekarang ini kan banyak tenaga kerja yang lulusan yang apa namanya kuliah di Poltek, mungkin di STM bangunan, mungkin di S1 sipil, itu mereka ini memerlukan pengalaman lapangan. Nah, makanya difasilitasi di Permen 07 ini. Lalu ada lagi tentang e-reverse action. Dalam hal terdapat dua peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. Jadi dia kualifikasi, dia memenuhi persyaratan teknis dan teknis administrasi di penawaran, administrasi penawaran dia memenuhi persyaratan, teknis penawaran dia memenuhi persyaratan, tinggal nilai penawaran, di nilai penawaran itu cuma ada dua peserta, dapat e-reverse action. Dapat apa? Penawaran berulang, jadi dua peserta itu bisa menawar lagi, apakah penawaran lebih tinggi atau lebih rendah. Pemberlakuan e-reverse action ditentukan oleh POJA, pemilihan pada dokumen tender, ada isiannya, berapa menit, katakanlah 5 menit, berarti pada waktu 5 menit, e-reverse action. 1 jam itu POJA menentukan, ataupun tidak ada e-reverse action, silakan. Ada mungkin pertanyaan lagi, Pak, akan menjadi pertanyaan Pak oleh APH, Pak, tunggu. Mengapa kami tidak melaksanakan e-reverse action? Ya, Pak, nanti. Karena apa? Ada ini, sering ini ada pertanyaan begitu. Jawabannya apa? Sudah ketentuan dalam permen bahwa apabila memberlakukan, ditentukan waktunya. Apabila tidak memberlakukan e-reverse action, bahwa ada ketentuan, tidak memberlakukan ketentuan dalam permen. Kami ketika memilih itu, kenapa? Haknya POJA. Kami boleh memilih melakukan dan tidak melakukan. Itu. Ini apa namanya dasar kami melakukan atau tidak melakukannya. Nah, ini kami Kementerian PU memetakan contoh kesalahan umum yang dilakukan oleh POJA. Ini, yang ini yang ada di Kementerian PU ya, tapi tidak menutup kemungkinan banyak di POJA-POJA yang ada di kabupaten kota maupun provinsi ataupun di kementerian lain melaksanakan hal ini. Terkait prosedur, kesalahan prosedur misal dalam melakukan evaluasi kewajaran harga, POJA tidak melakukan klarifikasi kepada peserta. Harganya itu wajar atau tidak diinginkan, tetapi langsung mengacu kepada koefisien harga dalam HPS. Padahal kewajaran harga itu terus diklarifikasi. Pak, Bapak menaikkan apa namanya kewajaran harga gini, Bapak misalnya di HPS-nya
semen itu 65 ini 65.000. Dia menawar semen 60 ini 40.000. Klarifikasi dulu. Dia mendapat semen 45.000 itu dari mana? Apakah di Jambi semennya ataukah ada toko yang menjual 40.000? Ketika ada toko menjual 40.000, berarti standar harga tersebut di daerah tersebut berarti salah. Kok ada semen 65.000 di pasaran dijual di toko 45.000? Mungkin kalau ada yang 65.000 dijual di 60.000 mungkin ada. Ketika membeli 100 sak ke atas atau 1.000 sak ke atas harganya 75.000. Itu mungkin ada. Tapi ketika harga semen 65.000 dijual 40.000, harga pasaran di sana itu yang namanya tidak masuk akal. Perlu klarifikasi oleh Polda-nya. Ketika tidak bisa dibuktikan ya gugur. Ya bagaimana dia bisa menyediakan semen tersebut sedangkan dia tidak bisa membuktikan semen tersebut dapat dari mana? Kalau tidak nanti pasti mengurangi volume atau mengurangi spek di lapangan. Kasihan BPK-nya. Lalu, menggugurkan personil dengan alasan sedang bekerja di paket yang lain tanpa ada bukti klarifikasi dari BPK paket tersebut. Ketika kita mengetahui ada laporan bahwa personil tersebut sudah bekerja paket lain, kita klarifikasi pada BPK, kan ada nomor HP-nya. Telepon, Pak, benar dia tidak? Dia di paket Bapak? Benar, sudah. Kita klarifikasi pada dia, Pak, tenaga kerja Bapak bekerja di paket ini, tidak bisa ini dan lain lagi, terkait dokumen. Menetapkan persyaratan yang berlebihan, misalnya mencarikan banyak personil peralatan. Padahal personil itu yang dibutuhkan. Saya pernah ini ya, ada masukan dari Kementerian Agama waktu itu. Personil itu membangun gedung 4M. Personilnya ada 12. Yang untuk apa? Padahal yang bekerja kan cuma 3 juga. Dan peralatan, ini memasukkan peralatan cangkul, sekop, tang, kemudian mesin air, ember, selang. Karena itu bukan peralatan utama gitu. Lalu menambahkan persyaratan atau kriteria evaluasi tanpa persetujuan dari pejabat tinggi madya, menambah kriteria karena ada ketentuan dalam Permen 07 ini apabila menambah ketentuan, itu tadi saya sebutkan di depan tadi ini merupakan standar, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi kecuali mendapat izin eselon 1. Gitu. Itu banyak 47% kejadian tersebut. Nah, terkait tata cara evaluasi. Evaluasi tidak didasarkan kriteria pada dokumen pemilihan, misalnya mengevaluasi lokasi peralatan pada dalam dokumen peralatan pemilihan tersebut tidak menjadi kriteria evaluasi. Peralatannya mau di Papua sana, lokasi ada di Jakarta, alatnya ada di Aceh, alatnya ada di Papua, itu bukan urusan Polda, nanti urusan penyedia membawanya. Ketika peralatan yang ditawarkan tidak bisa didatangkan oleh penyedia, PPK yang akan memutus kontrakan, bukan Polda yang membatalkan. Lalu menerima usulan subkontrak yang bukan dari usaha kecil spesialis. Tadi kan paket di atas 100M wajib mensubkontrakkan dan sudah didominasikan. Ternyata dia usulan subkontrak itu bukan pada usaha spesialis atau usaha kecil itu ininya. Lalu dokumen RK3 diluluskan padahal tidak lengkap identifikasi kerugian atau bahayanya. Ketika dokumen K3-nya tidak melampirkan evaluasi dan biaya evaluasinya, ada ini dokumen ini lengkap identifikasi bahayanya itu tetap dibenarkan. Padahal itu harus ada identifikasi bahayanya, harus ada isian yang diisi oleh penyedia. Ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian di belakang ini ada tentang jadwal. Jadi di dalam Permen 07 itu berisi jadwal-jadwal kegiatannya. Ini ada jadwal kegiatan. Ini tentang konsultan maupun konsultansinya. Silakan, ada yang mau diskusikan, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan, Bu. Ya, baik, Pak. Ini ada pertanyaan nih, Pak. Langsung saya bacakan atau gimana, Pak? Silakan, bacakan aja, satu-satu aja. Oh, iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Eko. Ketika PAM, sertifikat K3-nya habis masa berlaku dan belum diperpanjang oleh yang bersangkutan. Nah, apakah hal tersebut menggugurkan? Ya, itu menggugurkan. Karena apa? Itu untuk membuktikan sertifikat yang digunakan pada waktu proses berkontrak nanti masih berlaku atau tidak. Ketika tidak berlaku, tetap gugur. Silakan, Ibu. Oke, selanjutnya terkait SKA dan SKT, ini pertanyaannya Pak Vicky. Apa yang dievaluasi oleh Pokja terkait hal tersebut? Nah, tentang
sudah ya, tentang SKA dan SKT yang dilampir, yang di apa namanya, yang diisi oleh penyedia, kan penyedia nanti mengisi form isian, mampu menyediakan tenaga manajerial yang dipersyaratkan. Katakanlah PPK menyediakan nanti mewajibkan 3 tenaga manajerial. Misalnya pelaksana irigasi, ini tenaga ahli K3, ahli muda K3. Sudah itu misalnya satu lagi, apa misalnya? Itu misalnya satu lagi, ini ahli irigasi lanjutan misalnya. Itu apa yang dievaluasi oleh Pokja ya? Yang dievaluasi oleh Pokja itu pertama ijazah dia. Ijazah dia, dia melampirkan bahwa ijazahnya S1 sipil yang dipersyaratkan oleh PPK. Nah, ijazah yang dia lampirkan S1 sipil enggak? Di keterangannya S1 sipil, nanti diklarifikasi. Ada enggak ijazah S1 sipilnya? Kemudian pengalaman yang dipersyaratkan PPK, pengalaman kerja 5 tahun misalnya. Nah, referensi apa namanya? Referensi pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh pemberi kerja. Dalam hal ini pemberi kerja adalah PPK, bukan pengguna tadi, bukan direkturnya tadi. Ada nggak referensi kerja? Dia pernah bekerja di PT A dalam kontrak nomor sekian, di PT B kontrak ini untuk paket sesuai dengan klasifikasi ya, bukan klasifikasi. Karena pekerjaan irigasi berarti di paket irigasi gitu. Itu saja. Dievaluasi dan diklarifikasi. Ini dokumen aslinya itu. Itu saja. Nah, pembuktian dokumennya, penyedia tidak wajib, tidak harus, bukan, tidak mengupload SKA-nya. Dan tidak dibuktikan oleh Pokja, itu nanti dibuktikan oleh PPK. Oke, Ibu, silakan Ibu. Iya, baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Nah, ini kembali lagi ke dokumen K3 nih. Apakah dokumen K3 ini berlaku untuk usaha kecil? Apakah boleh dipersyaratkan dokumen K3 pada usaha kecil? Jadi ketika melalui tender melalui penyedia, persyaratan Permen 07 ini sebetulnya berlaku. Jadi tender itu untuk paket di atas 200 juta ke atas ya. Untuk kecil di bawah 10M, menengah 10 sampai 100, di atas 100 menengah ini besar. Berarti untuk paket antara 200 juta ke atas sampai dengan tidak terhingga. Itu yang untuk tender ini. Nah, usaha kecil apakah harus ada identifikasi tenaga bahayanya? Tetap harus, Bapak Ibu. Karena yang namanya pekerja konstruksi, itu harus diidentifikasi bahayanya. Walaupun usaha kecil, walaupun paketnya cuma 1M, walaupun paketnya cuma 500 juta, tetap. Karena pekerjaannya tetap mau selamat juga, Bapak Ibu. Bukan berarti usaha besar saja pekerjaannya tetap selamat. Usaha kecil tetap. Tapi mungkin identifikasinya tidak sedetil untuk paket yang besar. Kemudian, peralatan yang digunakan, APK, APD-nya tidak sedetail yang digunakan untuk paket besar. Nah, ketentuan tersebut, Bapak-Ibu bisa dilihat dari Permen 21 tahun 2019 tentang ini apa namanya, keselamatan konstruksi, K2. Gitu. Di situ dia ininya, Permen tentang K2, keselamatan konstruksi. Karena K2 itu isinya tentang K3 dan K4. Silakan, Ibu. Baik, Pak. Ini Pak Vicky bertanya lagi nih, saya mohon penjelasan ulang terkait K3 yang tidak dimasukkan PPK ke dalam RAB. Jadi gini Bapak Ibu, kan tadi ada ketentuan, ini ya saya di slide-nya ya. Ini, nah ini. Ketentuan kan dibaca di warna kuning. Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi, maka dinyatakan gugur ya. Ini ada kasus. Mungkin kalau seandainya PPK dalam HPC-nya memasukkan biaya K3, kemudian sudah dievaluasi sudah benar, lalu di SPSC diupload oleh Pokja dan ditawan oleh penyedia. Ada penyedia yang tidak memasukkan biaya K3, tidak menyampaikan biaya K3, itu bisa mungkin digugurkan bisa. Tapi ada kasus lagi. PPK dalam HPS-nya tidak menyatukan biaya K3. Nah, kemudian ternyata pada waktu kaji ulang, kan ada kaji ulang dulu kan, sebelum dimasukkan dalam sistem kan dikaji ulang dulu oleh Pokja kan. Apa saja persyaratan Permen 07 itu sudah terpenuhi. Ternyata Pokja lupa, biaya K3 itu walaupun belum dimasukkan oleh PPK, tidak dikembalikan pada PPK. Langsung ditenderkan. Nah, si penyedia, dia mengikuti apa namanya item pekerjaan yang ada dalam HPS-nya kan. Kan tidak ada K3 kan, dia apakah digugurkan?
kalau ketentuan permen 7 harus digugurkan, tidak ada alasan. Kan PPK-nya nggak memasukkan, Pak. Nanti kami kena protes. Kita kembalikan ke permen 7, harus digugur. Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya, harus gugur, dinyatakan gugur. Itu ketentuannya. Berarti apa? Biaya K3 ini wajib, harus ada. Karena apa? Ketika bekerja, mereka memerlukan biaya untuk K3 ini. Itu saja ininya, filosofinya gitu. Oke, silakan. Iya, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk personil manajerial, nah misalnya ini untuk bangunan irigasi, syaratnya minimal D3, tapi PPK-nya meminta S1. Apakah diperbolehkan Pak hal seperti ini? Manajerial, itu kan kalau di dalam ketentuan tadi, kalau untuk paket kecil itu SKT ya. Yang kecil ya. SKT itu berarti dia pendidikan minimal, pendidikan itu D3 ke bawah. Harus ada SKT. Nah itu. Pak, kalau S1 dia pendidikannya tapi SKT Pak dia. Bagaimana kalau pendidikannya? Dia pendidikannya ini dipersyaratkan D3, tapi pendidikannya S1 boleh nggak? Boleh. Silakan. Pendidikan, tapi ininya apa namanya? Kalau ininya kalau untuk sertifikatnya harus SKT. Kalau sertifikat. Gitu. Oke, Ibu, silakan. Pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia, ditemukan dokumen penyedia itu ada yang tidak berlaku nih Pak. Nah, apa yang harus dilakukan oleh POKJA? Berarti digugurkan untuk pemenang itu. Karena digugurkan. Kan itu kan hostnya, tuan rumahnya kan itu kan PPK. Nah, mengapa PPK mengundang penyedia dan mengundang POKJA? Itu untuk klarifikasi bahwa dokumen yang dia, ini dia apa namanya, dia klarifikasi kepada pengguna nanti itu memang benar dari POKJA gitu. Mengapa diundang POKJA juga di situ? Nah, ketika ini isian kualifikasinya sudah tidak berlaku, ya tetap harus digugurkan gitu. Baik, baik. Yang menggugurkan adalah PPK-nya. Oke. Pak Vicky Zuliansyah. Ya. Saya sudah berikan mikrofonnya, Pak. Silakan untuk berdiskusi langsung dengan Pak Yan Faisal. Siap, 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 Pak Vicky. Halo, Pak Vicky. Soalnya Pak Vicky jadi ini chat di kolom question. Oh ya, siap, siap. Silakan Pak Vicky. Iya, Pak Vicky. Halo, Pak Vicky. Atau Pak Idrus nih, Pak Idrus. Pak Idrus. Pak Idrus ya. Irham. Ya. Nah, silakan Pak. Silakan Pak Idrus. Oke, Mbak, ini juga masih ada pertanyaan lagi. Iya. Tentang KSO. Untuk pengadaan di kesehatan, untuk pengadaan kalibrasi alat kesehatan. Untuk pengadaan kalibrasi subkontrak. Itu apakah bisa dilakukan kontrak, sedangkan untuk kalibrasi itu alat kesehatan itu banyak itemnya dan tidak satu perusahaan mempunyai bisa melakukan kalibrasi pada semua alat-alat yang ada di rumah sakit atau di puskesmas. Itu bagaimana Pak kondisinya? Itu di item pekerjaan apa di ini Pak? Di item pekerjaannya Pak ya? Di HPS-nya ya, di item pekerjaan yang dibuat oleh PPK. Ya benar. Ya, ya jadi benar. Gini, ya benar. Jadi si apa yang dilakukan oleh POKJA apa ini kan? Yang dilakukan oleh POKJA ketika melihat spesifikasi itu yang penting spesifikasi yang ditawarkan oleh penyedia itu tidak boleh berbeda dengan spesifikasi oleh yang ditentukan oleh POKJA itu saja. Kemudian kan ada klarifikasi, ada kalibrasi yang dilakukan ini kalibrasi alat yang nanti dilakukan oleh penyedia kan? Penyedia melakukan kalibrasi ke banyak perusahaan misalnya. Ya, tapi yang penting bagi POKJA menilainya ya, apa? Benar. Dia melaksanakan kegiatan tersebut. Mau dia melaksanakan kalibrasi kepada siapa-siapa saja itu silakan. Yang penting di dalam pernyataan penyedia, penyedia melaksanakan kalibrasi tersebut karena memang disyaratkan oleh PPK harus melaksanakan kalibrasi alat gitu Pak. Itu saja Pak. Tidak perlu bahasa pelaksananya nanti bagaimana. Oke. Nanti
pada waktu proses berkontrak nanti di situnya, proses di PPK-nya. Kita yang penting menilai dari dokumen yang dimasukkan oleh penyedia di dalam SPSE itu sudah memenuhi enggak dengan persyaratan yang ditentukan oleh PPK. Ketika memenuhi itu berarti boleh. Ketika tidak memenuhi berarti gugur gitu. Itu Pak Piki. Silakan, mungkin ada lagi klarifikasi Pak Piki. Halo Pak. Gimana Pak Idrus? Halo. Halo Pak. Pak Fiki. Ya silakan Pak Fiki. Pak, saya ingin memastikan lagi tentang K3 yang tidak dimasukkan oleh PPK dan pokja kelupaan. Karena kita pernah di sanggah masalah itu katanya karena kesalahan PPK paketnya itu harus diulang. Itu bagaimana Pak? Apakah memang paket itu bisa tetap berlanjut? Atau memang paketnya juga harus begitu Pak? Nah Pak, penyedia yang masuk berapa paket waktu itu Pak? Berapa penyedia yang masuk? Ada sekitar 4 kalau nggak salah Pak. 4 penyedia, semuanya tidak memasukkan biaya kartu ini? Semuanya tidak masuk biaya kartu 3 kan? Ada yang memasukkan. Ada yang memasukkan kartu 3. Ada yang tidak karena dia mengikuti apa yang dibuat oleh PPK dan POJA. Ya. Nah, ketentuan K3 itu ada di dalam dokumen. Ketika dia tidak memasukkan berarti dia tidak membaca dokumen. Itu aja Bapak. Bapak lalu melihatkan diri di di MDK, lembar data kualifikasi Pak kalau enggak salah, di LDP, lembar data pemilihan, itu di pasal 29 atau pasal 30-an itu. Bahwa harus memasukkan biaya K3. Nah, di situ aja ketentuan. Dalam ketentuan Permen 7 harus memasukkan biaya K3. Bapak tidak membacanya. Kalau Bapak tidak melihat di PPK itu tidak jadi hanya tidak jadi ketentuan, Pak. Yang ketentuan itu dalam dokumen lainnya gitu. Oh, begitu. Berarti walaupun RAB-nya tidak ada K3 ini masukkan PPK, berarti bisa tetap jalan paket ya, Pak. Tetap jalan. Bapak ada di LDP, Pak. Bapak tunjukkan pasal di LDP bahwa di dokumen ada ketentuan dalam pasal-pasal yang ada di lembar data pemilihan. Iya, kalau di dokumen ada, Pak. Ada kan, Pak. Ya itu aja dasarnya, Pak. Iya. Oke, okay. Ini Pak, dasar kami, Pak. Itu aja. Berarti kan ya kalau ketentuannya nanti kalau seandainya pol-polnya nanti masuk ke hukum ranah hukum, ya itu tadi Pak yang Bapak gunakan dasar hukum dari pemilihan ini gitu. LDP-nya itu kan kita takutnya kan kalau ada pemeriksaan Pak ya kan? Iya Pak. Nah itu tadi Pak dasarnya Pak. Ini kami melaksanakan ketentuan dalam Permen 07 ini Pak, ketentuannya begini Pak gitu. Itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap-siap Pak. Baik. Silakan, ada mau diskusikan apakah lagi? Apakah ada diskusikan lagi oleh teman-teman atau para peserta webinar? Silakan, ada yang mau ini? Atau silakan angkat tangan jika ada hal-hal yang masih kurang pas. Ya. Yeah. Ada mau diklarifikasi? Atau ini deh Pak, apa ya? Apa itu yuk? Kalau misalnya nanti yang masalah segmentasi itu gimana Pak? Nah ini tadi kan saya sebutkan. Sesuai dengan keputusan MK atau nomor 64 kalau nggak salah itu kan bahwa segmentasi keputusan ini berlaku sejak keputusan ini diterima oleh PU ya. Keputusan itu diterima oleh PU, ini kami dapat informasi tanggal 26 Februari. Nah, ketika setelah keputusan itu, ini Permen 07 ini masih bisa digunakan sampai dengan 90 hari. Berarti 26 Februari sampai 90 hari berarti 26 Mei kan? 26 Mei berarti 1 bulan lebih dikit lah ya. 1 bulan mungkin 1 bulan 20 hari lah. Nah, itu masih bisa. Tapi jangan Bapak Ibu jangan khawatir. Kementerian PU sudah menyiapkan permen perubahannya, bukan permen pengganti ya, berubah. Yang dirubahnya apa nah, nantinya? Yang dirubah salah satu mungkin segmentasi pasarnya. Karena aturan di sana kan bertentangan dengan undang-undang UMKM kan, bahwa usaha kecil itu 2,5 M.
gitu. Nah, nanti berapa ketentuannya nanti di ininya, di permen barunya nanti Pak, saya tidak bisa sebutkan sana sekarang di sini karena apa? Permen itu belum dikeluarkan. Nanti takut ada kontroversi lah di lapangan nanti. Nah, di dalam permen perubahan itu nanti kami memasukkan pengadaan langsung dan penunjukan langsung, ketentuan-ketentuannya. Bagaimana cara pengadaan langsung untuk paket di bawah 200 juta konsumsi dan konsultasi di bawah 100 juta dan penunjukan langsung untuk kadar tertentu tadi. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti ada lagi, nah nanti mungkin LPKN akan mengadakan ini, kita menyiapkan nanti Bapak Ibu. Ini apa namanya, sosialisasinya juga nanti. Siap, siap. Kira-kira Pak, kalau misalnya selama aturannya belum ada nih, kan ya, apakah misalnya saat pengadaan langsung atau penunjukan langsung, apakah boleh memodifikasi dokumen pengadaan itu, ya mungkin di mix antara dari dokumen LKPP atau sebaiknya pakai permen PU, tapi kan yang permen PU belum ada nih Pak. Belum ada, jadi gini, kan di dalam permen ini, di dalam Perpres 16 ya, itu dan ini aturan undang-undang, pasal 86 ayat 2, pemerintah daerah menindaklanjuti pelaksanaan Perpres 16 ini dapat membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan daerah berarti perda kan disetujui oleh DPRD daerah, peraturan kepala daerah berarti peraturan bupati, wali kota, atau peraturan gubernur. Nah, dasar ininya, dasar cara-caranya bisa saja dimix antara Permen 07 yang dari PU dengan LKPP atau menggunakan Permen 0 PU, Permen PU ini bulan-bulan menggunakan Permen PU ini tapi untuk segmentasi kecil, silakan. Tapi namanya bukan Permen 07. Karena apa? Permen 07 untuk melalui tender. Bukan untuk pengadaan penunjukan tapi untuk tender. Nanti bisa saja peraturan bupati nomor sekian tetap standar dokumen pengadaan langsung di kabupaten ini, standar dokumen pengadaan langsung di ini nomor sekian, nama ini standar dokumennya sudah berubah gitu, dasar hukumnya mengikuti Permen 07, Perpres 16, mungkin Undang-Undang 2 gitu. Gitu Ibu. Oke baik. Halo? Pak, ini ya, Pak Vicky, ya. Pak Vicky mau bertanya lagi nih Pak, silakan. Siap, silakan. Iya, Pak, terkait kualifikasi di SBU kan Pak. Nah, ya. Kan tadi untuk yang kecil tidak perlu sampai ke subkualifikasi. Tapi kita pernah ada paket, paketnya di bawah 10M, cuma sekitar 4M untuk kegiatan lanjutan pembangunan Tribun Gor, ya. Tribun Pak, gitu kan. Ya. Nah, PPK membuat persyaratan sampai dengan subkualifikasi. Tapi ketika kita kaji ulang di POKJA, kita menganggap tidak perlu karena yang dibangun kita anggap tidak membutuhkan sampai ke subkualifikasi karena hanya pembangunan toilet dan lain sebagainya. Nah, ketentuan permennya juga begitu kan? Iya, tapi ketika kita menangkan perusahaan, kita malah disanggah. Kenapa untuk pembangunan gedung olahraga seperti itu yang seharusnya membutuhkan keahlian khusus, tidak sampai ke subkualifikasi? Ya, kemarin kita sudah jawab bahwa ya sesuai dengan peraturan, karena kita menganggap yang dibangun juga bukan pekerjaan yang spesifikasi. Yang dibangun hanya pembangunan toilet, hanya pembangunan tempat duduk dan lain sebagainya yang kami anggap tidak ini. Ya. Dan ya. Terakhir PPK-nya menolak pemenang yang kami ajukan itu tadi karena tidak melampirkan subkualifikasinya. Itu bagaimana ya Pak? Jadi gini Bapak Ibu, PPK boleh menolak ini ketentuannya bahwa boleh menolak kan PPK ketika BHAP diterima oleh PPK kan PPK merisa kan PPK memeriksa dan menolak membuat berita acara. Harus ada berita acara menolaknya. Jangan sampai dia tidak ada berita acara supaya ada kekuatan hukumnya. Supaya jangan sampai POKJA yang salahkan. Menolak itu nanti saya menolak dia lisan, enggak tahu. Nanti begitu di APH cuci tangan semua. Ketika menolak kembalikan kepada PA yang memutuskan paket ini mau di
ini silakan PA mengikuti PPK atau mengikuti POSDA. Kalau kata PA mengikuti PPK, buat berita acara juga PA. Kita menolak, silakan sudah. Berarti tender ulang. POSDA nggak usah pusing-pusing. Kalau ketika mereka menolak dan ada berita acaranya sudah. Ngapain kita ini sebagai event organizer melaksanakan? Sudah, iya, kalau memang yang memakaikan mereka. Tapi ada berita acara. Karena ketika ada yang lain nanti memprotes, mereka yang bertanggung jawab gitu. Jangan sampai POSDA yang menanggung. Kita juga, kita tender ulang Pak, karena sesuai ini. Nah, kita ikutin kemauan PPK dengan meminta subkualifikasi. Nah, sama penyedia kita disanggah lagi. Kenapa ini kan untuk usaha kecil, kenapa harus pakai subkualifikasi? Makanya kita yang di POSDA yang jadi bingung. Memang terakhir kita serahkan ke PPK. Jangan Pak. Jangan bingung Pak, kan kita tadi PPK menolak ada berita acara aja enggak? Ada Pak. Ada, dasar dari PPK tadi, berita acara itu. Kalau masalah kesalahan hukum, PPK-nya nanti yang ininya yang kena masalah hukumnya. Jangan POSDA, kita berdasarkan aturan hukum. Karena gini Pak, apabila ada pertentangan antara PPK dengan POSDA, itu nanti menjadi wasitnya itu adalah PA. PA mau memilih siapa? Gitu. Mau memilih PPK atau memilih POSDA? Ketika PA memilih PPK, laksanakan. Ketika memilih POSDA, ini PPK melaksanakan ketentuan itu. Itu saja Pak. Yeah. Oke, okay, begitu ya Pak. Pusingkan gitu Pak. Tapi harus ada hitam di atas putih Pak. Harus ada berita acara. Karena apa? Supaya ada yang bertanggung jawab dengan hal tersebut. Jangan sampai dilemparkan ke POSDA gitu. Itu yang paling penting itu Pak. Dalam ini administrasi apa namanya? Administrasi pengadaan maupun administrasi pekerjaan konstruksi harus juga begitu Pak. Supaya apa? Supaya jelas siapa yang bertanggung jawab dengan hal ini gitu. Iya sih Pak, memang sih terakhir kami serahkan ke PPK karena PPK-nya yang mengotot dia mau berusaha dengan SBU yang sampai subkualifikasi gitu. Kalau kita tetap bertahan dengan yang kualifikasi saja, terakhir udah kita serahkan ke PPK kok memang Pak. Saya ingin memastikan saja Pak, kalau yang dikerjakan POSDA tidak salah Pak. Tidak salah. Yang penting ada administrasinya berjalan Pak. Ada buktinya, ada administrasi. Iya, Pak. Administrasi itulah nanti proses selanjutnya pada waktu sampai nanti pemeriksaan auditor itu akan berlaku semua, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, silakan. Iya, baik. Kayaknya kalau question-nya udah mulai habis nih, Pak. Enggak apa-apa kalau masih ada yang deh, enggak apa-apa. Buat teman-teman, para peserta, Bapak Ibu. Saya persilakan untuk bertanya lagi. Masih Pak Ian Faisalnya masih semangat nih. Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya yang ngajak diskusi. Closing statement-nya apa nih Pak? Ciela, maksudnya? Oke. Ini belum, ya. Ini kan maksudnya sudah selesai belum? Nanti saya closing statement, nanti ternyata masih ada pertanyaan kan? Bagaimana? Kalau sudah selesai, bentar, saya tanya dulu. Pak Andi, Pak Hendro, ini sampai jam berapa ya? Kayaknya kita ditinggal berdua aja deh Pak. Kayaknya sampai tengah malam juga nggak apa-apa deh. Oke ya Pak ya. Jadi, Pak Andi, sampai jam berapa Pak Andi? Halo. Nggak ngangkat tapi aktif mikrofonnya Pak. Oh iya. Atau iya. Silakan. Ini kalau iya. Masih ada mau diskusikan. Halo juga Pak Hasan. Pak Hasan mau bertanya langsung nggak dengan ini? Saya kasih mikrofon ya Pak Hasan ya. Silakan ya, Pak Hasan. Bentar Pak. Tunggu. Iya Pak Hasan, sebentar. Atau Pak Bakri nih. Pak Bakri atau Ibu Devi. Ya, silakan Pak Bakri. Pak Yaki. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Yaki nih. Oke, Pak Yaki, saya buka mikrofonnya Pak Yaki. Silakan Pak Yaki.
Pertanyaannya sih untuk konversi sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik ini ada berbatas waktu nggak, Pak? Nah, pertanyaan Pak Yaki. Oh, sebenarnya kan gini, Pak. Kalau dalam ketentuan itu kan setelah tanggal berapa itu harus sudah menggunakan sertifikat ini apa namanya elektronik. Berarti pada waktu proses sekarang sudah menggunakan sertifikat elektronik ya. Cuma kan gini kita, permasalahan pun setiap daerah itu kan mempunyai infrastruktur mungkin internetnya ataupun apanya belum siap gitu kan. Bagaimana itu apa namanya ketentuan itu? Karena di dalam ketentuan Permen 07 tidak ada kewajiban harus sertifikat elektronik. Boleh nggak manual? Ya boleh, masih tetap. Karena di Permen 07 nggak ada gitu. Ada permen lain itu bahwa kita harus mensertifikat secara elektronik sekarang ini supaya apa mempunyai database gitu. Nah, di Permen 07 tidak ada kewajiban ketika tidak sertifikat elektronik apakah digunakan. Tidak ada ketentuan itu. Di Permen 07-nya gitu. Kemudian, apakah boleh billing rate jasa konsultan ini pakai perbup, Pak? Nah, itu tadi. Boleh, silakan. Dalam Perpres 16 pasal 86 ayat 2, itu pemerintah daerah menindaklanjuti peraturan menteri ini dapat membuat peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan kepala daerah gitu. Itunya. Tentang tender ini aja, boleh nggak kita menggunakan ini peraturan kepala daerah? Silakan kalau daerah mampu membuat standar peraturan sendiri silakan, karena dalam Perpres 16 yang aturan lebih tinggi mengatakan begitu gitu. Tapi ketika tidak ada, ini menjadi acuan, menjadi pedoman, menjadi acuan dan harus diikuti. Karena tidak ada lagi aturan yang akan bisa diikuti tentang standar dan pedoman ini gitu. Oke. Nah, kemudian waktu, ini Bapak Ibu ya. Ini sampai jam 15.30, Pak. Berarti okay. 20 menit masih. Lagi. Ya masih, saya tambahin lagi ya. Gini ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan POJA itu kadangkala kan tidak mempunyai kompetensi ya, kompetensi ketika menilai tentang K3-nya. Tidak mempunyai kompetensi tentang menilai metode pelaksanaan yang dilampirkan oleh POJA, oleh PP oleh apa namanya penyedia, oke. Bagaimana solusinya? Bapak Ibu POJA bisa meminta bantuan kepada PPK. Bisa meminta bantuan tim teknis PPK karena di pasal 11 Perpres 16 PPK dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibantu oleh tim teknis. Berarti tim teknis itu apa? Berisi orang-orang yang ahli teknis. Ahli teknis tentang bangunan, tentang proyek tersebut. Kalau dia bangunan gedung, ahli teknis bangunan gedung. Kalau dia irigasi, ahli teknis bangunan irigasi. Berarti dia mengerti dengan metode pelaksanaan untuk pembangunan tim teknis tersebut. Nah, PPK bisa, POJA bisa meminta masukan. Bukan ahli teknis tersebut ya, bukan ahli tim teknis tersebut yang menentukan ya. Meminta masukan, meminta telaan. Pak, kira-kira ini bagaimana? Nah, yang memutuskan apakah ini sesuai atau tidak, itu adalah PP POJA, bukan PPK. Bukan PPK dan bukan tim teknis. Karena yang namanya POJA itu independen. Tidak bisa dipengaruhi, tapi bisa meminta masukan ketika menentukan apakah paket ini digugurkan ataupun paket ini diteruskan. Gitu. Kemudian, tentang biaya K3 dan segala hal, itu juga bisa meminta bantuan. Ini bisa bantuan tim teknis dari ini dari PPK tadi. Ketika para POJA-nya, mungkin para POJA pendidikannya S1 sipil, S1 hukum, S1 ekonomi, S1 sosial yang tidak mengerti dengan ini, silakan meminta bantuan kepada PPK. Nah, PPK-nya juga misalnya dari Dinas Kesehatan, tidak mengerti juga, mungkin dokter, mungkin SKM. Ini tidak mengerti dengan pendidikan, dibantu oleh tim teknis. Tim teknis dari mana? Biasanya diangkat dari Dinas PU kan yang mengerti dengan teknis tersebut atau dari konsultan MK. Silakan meminta bantuan tersebut untuk memutuskan supaya apa? Ketika menilai, ketika mengevaluasi dan mengklarifikasi ini apa namanya dokumen yang dimasukkan oleh ini disampaikan oleh POJA disampaikan oleh penyedia itu memang fair supaya apa menghindari kesalahan yang lebih besar lagi gitu. Itu sebagai masukan juga. Oke, silakan, ada yang mau diskusi lagi, ayo. Ada nih, Pak, nambahin apa aja sih, Pak, dasar aturan yang digunakan untuk pengerjaan pengadaan jasa konstruksi selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Permen PU Nomor 7 2019. Nah, dasarnya pertama itu Perpres 16. Undang-Undang 2 itu jasa konstruksi kan, berarti untuk jasa konstruksi.
Perpres 16 untuk pengadaan barang jasa berarti luas, bisa barang, bisa jasa, ini bisa jasa, jasa lainnya, bisa konsultansi dan konstruksi, gitu. Nah itu dari Perpres 16. Kemudian turunannya Perka LKPP nomor 9, itu pengadaan ini pengadaan barang jasa melalui penyedia, apa saja aturannya. Lalu ini baru Permen 02, baru ini apa namanya, keluarnya Permen 07 ini. Jadi Permen 07 ini merangkum apa-apa yang ada dalam Perpres dan LKPP nomor 9 termasuk tentang di undang-undang jasa konstruksi tadi gitu. Ada di Permen 07 ini. Gitu Bapak Ibu. Kalau Perpres Permen 19 tentang remunerasi tidak ada dasarnya. Silakan kalau mau mengikuti Permen 19 tentang remunerasi, besaran remunerasi silakan. Tapi kalau untuk Kementerian PU wajib menggunakan ini. Tapi kalau pemerintah daerah, kalau mereka mempunyai standar harga ini peraturan bupati, silakan menggunakan peraturan bupati tersebut gitu. Kalau permen tentang K3, Pak, perlu juga nggak, Pak? Permen K3 kan kemarin kan permennya belum jadi kan, belum dimasukkan dalam permen ini dua apa namanya permen 07 ini. Nah, nanti di permen perubahan ini akan masuk di permen 21 ini tadi tentang K3. K2 sekarang namanya, keselamatan konstruksi. Karena keselamatan konstruksi itu di Permen 21 itu berisi tentang K3 dan K4. Itu. Ada penjelasannya itu. Permen 21. Iya. Untuk menambahin persyaratan nih Pak, atau kriteria evaluasi ini perlu mendapatkan persetujuan dari KPA atau PA nih Pak? Oh, kalau dia ada ini, kalau di sebenarnya kepada PA ya, kepada PA. Tapi ketika ada KPA diserahkan kepada KPA, karena mandat tersebut sudah dilimpahkan oleh PA kepada KPA ketika. Tapi ketika tidak ada KPA itu diharuskan kepada PA-nya. Karena PA itu kan ini KPA itu kan kuasa mendapat mandat dari PA. Ketika dia mendapat mandat berarti diserahkan kepada KPA-nya. Nah ini tayang ini saya ini kan bahwa tentang K3 itu K2 namanya sekarang selama konstruksi itu berisi K3 dan K4. Itu ada di Permen 21 isi hal ini. Terus silakan. Tentang tim teknis Pak, tim teknis ini perlu di SK-kan nggak Pak? Tentang tentu. Perlu ya? Tim teknis perlu di SK-kan Bapak Ibu oleh tim teknis itu di SK-kan oleh PA ataupun KPA. Kenapa? Dia harus dibiayain. Dan dia yang bisa membayar itu apa? Pengguna anggaran tentunya yang bisa mengeluarkan biaya, yang bisa menyetujui pengeluaran biaya tersebut itu pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran. Berarti harus ada SK-nya. Karena kalau dia tidak di SK-kan nanti apa namanya liar, tidak ada pertanggung jawabannya di sana gitu. Bisa seenak-enaknya semena-mena saja dia bekerjanya gitu, Bapak Ibu. Untuk sertifikat K3 konstruksi, ini sertifikat yang mana nih Pak yang diakui nih Pak? Kan yang, ada banyak tuh yang ngeluarin sertifikat ya? Oh, K3 konstruksi. Sertifikat yang ini. Kan kalau petugas konstruksi itu yang dikeluarkan oleh ada tentang Kementerian PU. Ada ininya. Nah, kalau yang untuk SKA itu nanti dikeluarkan oleh LPJK yang mendapat ini pengesahan dari ini apa namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu BNSP. Ada validasi BNSP-nya. Gitu. Oh, nah, yang dikeluarkan okay. Yang dikeluarkan oleh ini ada tanda tangan Kementerian PU itu sertifikat petugas K3, bukan ahli. Oke. Nanti kalau dia menjadi ahli itu harus assessment kepada yang namanya USTK, Unit Sertifikasi Tenaga Konstruksi melalui LPJK. Itu di assessment lagi menjadi ahli K3 gitu. Yang dikeluarkan BNSP itu Pak? Iya BNSP, harus ada validasi BNSP-nya. Kan gini Pak, K3 itu ada K3 konstruksi, ada K3 umum. Kalau K3 konstruksi itu dikeluarkan oleh Kementerian PU, K3 umum itu dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.
K3 konstruksi itu pendidikan kalau nggak salah harus sarjana teknik atau SMA ataupun STM lah gitu maksudnya itu. Karena dia mengetahui tentang konstruksinya gitu. Tapi ada nggak SOS, sarjana sosial, sarjana ekonomi yang itu bisa ini bisa apa namanya bisa K3 konstruksi? Bisa, nggak jadi masalah. Ini. Yang penting dia mengerti tentang konstruksinya itu. Kenapa? Yang dia kerjakan itu adalah tentang kesehatan kerja di konstruksi, bukan di umum. Karena di pabrik kan juga ada K3-nya, di kantor juga ada K3-nya, di apa namanya di mungkin pemadam kebakaran ada standar K3-nya, mungkin di apa namanya di bangunan militer ada K3-nya, atau di daerah militer ada K3-nya. Masing-masing kan punya K3, ada K3 umum, ada K3 konstruksi. Itu Bapak Ibu penjelasannya. Nah, silakan. Pertanyaan lanjutannya, berarti untuk petugas K3 konstruksi selain yang dikeluarkan PU ini sah apa enggak nih Pak? Nah, saya nggak tahu itu dikeluarkan oleh siapa itu. Iya juga ya. Berarti selama dikeluarkan sama lembaga yang menaungi bisa ya Pak ya? Bisa dikeluarkan lembaga bisa. Kan ada BNSP aja. Badan Nasional Sertifikasi Profesi kan? Ya, yang penting kan itu. Kalau di Indonesia kan harus ada validasi BNSP-nya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih kayaknya nih. Oh, enggak, masih ada. Sabar ya, Pak. Siap-siap, enggak apa-apa. Masih banyak juga sambil waktu. Sambil minum juga enggak apa-apa, Pak. Ini lagi dari Pak Vicky. Evaluasi keuangan kan harus ada SKN. Untuk usaha menengah dan besar harus melampirkan laporan keuangan. Jadi kalau untuk usaha kecil, apakah perlu melampirkan laporan keuangan juga, Pak? Oh, enggak. Karena usaha kecil tidak ada SKN. Dia ada namanya SKP, sisa kemampuan paket saja. Jadi usaha kecil tidak diperiksa SKN-nya, tidak ketentuan segitu. Ya ini yang untuk usaha menengah dan besar ketentuannya dalam Permen 07 ini. Itu Bapak Ibu. Apa? Nanya apa? Kalau yang tim teknis tadi Pak, itu honornya dibayar OB atau OK Pak? Nah itu kan ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Oh sesuai PMK, oke. Itu PMK-nya. Gitu. Ada orang mungkin orang bulan standar ketentuannya itu mungkin diperkirakan pekerjaan ini selama 8 bulan berarti 8 bulan atau ini kan POB apa namanya ini tim teknis itu kan PPK di bawah ini PPK ini hanya kendalinya. Jadi kalau POJA meminta bantuan tim teknis berarti minta bantuan kepada PPK untuk tim teknisnya membantu ke POJA. Nah masalah nanti POJA membayarnya itu tidak ada ketentuan apa harus membayar, tapi kan namanya meminta bantuan saja, bukan harus membayar, karena dia sudah dibayar di PPK-nya. Gitu, Ibu. Oke. Ini kira-kira masih ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Kalau mau bertanya silakan angkat tangan. Saya kasih mikrofonnya nanti. Kalau misalnya Bapak Ibu udah ngerasa cukup, saya mau minta closing statement nanti sama Pak Yan. Oke deh Pak, apa nih closing statement-nya Pak untuk pada hari ini Pak? Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi peraturan tentang standar pengadaan ini, pengadaan barang jasa, khususnya yang ada di Indonesia kan sudah jelas. Itu ada tingkatannya. Pak, ada yang angkat tangan, Pak. Oh iya, silakan. Sebelum ditutup. Ya, silakan, Pak Hasan. Sudah ya. Siap, Pak Hasan, buat bertanya ya. Halo, Pak Yan. Iya. Ya, halo, Pak Yan. Sorry, Pak. Ya. Sorry, Pak. Ya, terkait rapat persiapan penunjukan penyedia. Nah, ini kan di tengah wabah corona. Itu yeah. BPK pekerja pemilihan dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia dengan ketentuan
paling lambat 3 hari kerja. Itu ya. Bisa secara online, Pak, ya? Nah, kalau ketentuan di kita kan nggak ada online ataupun harus tatap muka. Yang penting ada rapat persiapan itu, maupun online maupun muka, kan dia ada. Yang penting kan ada buktinya, Bapak-Ibu. Buktinya apa? Berita acara, Pak, ya? Ada fotonya dan ada ini. Yang penting kegiatan itu ada buktinya. Ketika nanti kegiatan itu dipertanyakan oleh orang lain, oleh mungkin nanti oleh apa namanya, oleh penyedia sendiri, ataupun oleh nanti auditor, ataupun ada permasalahan hukum, proses itu kita bisa dibuktikan dengan bukti dokumen otentik gitu, Pak Hasan. Jadi oh, silakan gitu, saja, ya. Yang penting ada pembuktian dokumennya siap. Nanti, Pak Hasan. Siap, siap, Pak. Ya. Oh, dan kemudian yang mengundang pekerja pemilihan, Pak, ya? Bukan, PPK. Karena ini ranahnya PPK yang mengundang. Iya, PPK yang gitu. Mengundang. Jadi PPK yang mengundang. Iya, gitu. Poja pemilih Poja itu kan menyampaikan di HAP kan, berita acara hasil pemilihan kan. Siap. Tapi ya. Itu selesai pekerjaan Poja itu. Karena BHP itu kan pekerjaan Poja disampaikan kepada PPK. PPK akan menilai dulu BHP itu. Kalau ketika dia menerima, dia melaksanakan rapat persiapan. Gitu. Ketika dia menolak, dia kembali kepada PPK kepada Poja lagi. Berarti ketika dia mengundang rapat persiapan ini, berarti dia sudah menerima BHP tersebut dan dia yang melaksanakan dan bertanggung jawab dengan semua kegiatan. Itu Pak Hasan. Siap, siap Pak. Itu kan PPK menerima BHP dari Pogja paling lambat 3 hari Pak ya. Betul Pak. Ya. Itu Pogja mesti membuat ini Pak ya, surat tanda terima Pak ya, ke PPK Pak ya. Baiknya. Ya, itu kan intern dia memang hanya membuat surat terima Pak, supaya apa? Jangan sampai nanti PPK-nya nanti merasa belum pernah diserahkan gitu. Tetap ada Pak. Supaya untuk melindungi administrasi juga Pak. Jangan sampai saling menyalahkan di depannya nanti gitu. Gitu Pak. Siap, siap Pak. Makasih Pak. Iya. Yeah. Oke. Okay? Oke. Okay. Saya closing statement ya kalau nggak ada. Iya, yeah, silakan Pak, silakan. Oke, okay, baiklah Bapak-Ibu ini para penggiat, ini pengadaan ini stakeholder, pengadaan barang jasa yang ada di kabupaten, kota, provinsi maupun di pusat, bahwa aturan-aturan pengadaan ini memang sudah banyak, kan kadang-kala banyak multitafsir. Karena apa? Karena kita sering mengikuti aturan yang lama, tapi kita tidak update dengan aturan yang baru. Nah, untuk itulah Bapak-Ibu, saja atau apa, harus banyak mengupdate pengetahuan tentang pengadaan barang jasa dan peraturan-peraturan yang berubah itu. Kita harus, ini jangan sampai membenarkan yang biasa. Jadi yang biasa kita kerjakan selama itu belum tentu benar. Karena mungkin masih ada aturan yang berubah. Tapi harus membiasakan yang benar. Bagaimana cara membiasakan yang benar itu? Harus mengupdate pengetahuan-pengetahuan tentang pengadaan barang jasa. Nah, bagaimana cara mengupdate-nya? Ya tentu mencari informasi pengetahuan, ini keluarnya peraturan-peraturan presiden, peraturan menteri, kemudian peraturan ini mungkin ada melalui informasi-informasi baik pelatihan ataupun hal-hal yang lain, sehingga apa, ketika ada permasalahan kita sudah siap dengan permasalahan tersebut dan sudah siap dengan jawabannya. Saya kira itu Pak, Ibu, Bapak Ibu sekalian, statement closing statement dari saya. Oke, silakan Ibu Beku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ian Faisal. Wah, sudah meluangkan waktu, sudah berbagi ilmu di saat-saat corona mewabah ya. Tapi pengadaan barang jasa tetap harus ada gitu kan. Karena itu untuk kepentingan masyarakat juga gitu. Benar banget, Pak. Atau Bapak mau ini, mau apa ya? Sedikit tentang pengadaan yang terkait corona, Pak. Ya, itu saya kira kita kan gini Pak, kalau yang mengaitkan corona ini kan banyak kan pengadaan, kan namanya pengadaan darurat atau apa, itu kan ada aturan sendiri nantinya. Mungkin pengadaan apa namanya, pengadaan alat-alatnya itu. Bisa saja mungkin ada peraturan presiden atau peraturan yang mengikat lainnya. Sehingga ke depannya nanti jangan sampai ketika setelah selesai kasus ini, kasus corona ini, ya timbulnya nanti apa? Masalah kasus hukumnya gitu kan. Bukan lagi coronanya, kasus hukumnya yang kita terimanya. Gitu. Jadi selalu update lah. Kalau seandainya Bapak Ibu ragu-ragu, mungkin di daerah Bapak Ibu ada pengadaan barang tentang barang ini penanggulang COVID-19 ini, silakan konfirmasi. Ini apa namanya, konfirmasi bertanya kepada yang
lebih tahu gitu. Bisa ke LKPP kalau menyangkut pengadaan barang jasa dan jasa lainnya, tapi kalau menyangkut pengadaan konstruksi bisa ke Kementerian PU, khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi gitu. Gitu, Mbak. Oke. Iya. Baik, Pak Ian. Karena waktu udah menunjukkan pukul berapa nih? 26. Kalau di sini sih jam 4.25. Di sana masih jam 3.25 ya, Pak ya. 15.30. Karena waktu jualah yang memisahkan kita. Oke. Iya. Makasih banyak kepada Pak Ian, Faisal, terus kepada LPKN yang sudah memberikan kemudahan dalam aplikasi webinar pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan pahala bagi kita semua. Demikian webinar pada sore hari ini. Jika ada hal-hal yang masih perlu atau ada hal-hal yang masih kurang, bisa langsung japri ke Pak Ian Faisal ya, atau ke Pak Andi ataupun Pak Hendro. Ya, tadi sudah ada alamat email, nomor HP, alamat websitenya Pak Ian Faisal. Jadi, bisalah langsung ya Pak ya. Siap-siap. Oke, demikian presentasi dan webinar pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan juga mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ian. Sama, saya close ya, Bu, ya. Ya, sehat-sehat ya, Pak.